Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa bidzalika taraqatil uqulu, lan kelawan mengkono-mengkono iki tauhidillah wa tanzihih wa ibtali uluhiyat ayy ma'bud taraqqat al-uqul, munggah apa pira-pira akal, an anta taqayyada saking yento terikat apa uqul bi auhamil wathaniyati sangking kelawan piro-piro cipta kang yaiku braholo kebraholonan, wa taharrarat lan merdeka apa al-afkaru piro-piro pikiran minal khudu'i sanging dpdp lil mu'taqadat maring piro-piro perkara sing diitikadi al-batilati kang batil. Wa ja'alan teka sapa ahluhu ahlini hadzal din bi ibadatin kelawan piro-piro ibadah kasolati kaya dene salat, wa shaumi lan puasa, wal haji lan haji. Kulluha utawi segabane ibadat iku khudu'un dpdp, wa du'aun lan du'a, wa syu'urun lan weruh bisultanil uluhiyah kelawan uli nguasai kepengeranan, wa man lan wong yadhkuruhum kang nutur sapa man ing wong akeh birafil imtiyazat kelawan ngilangaken piro-piro perbedaan baina rafi'ihim ing dalem antarane wong sing luhure wong akeh wa wadi'ihim lan isi mau wong kang asore iku wong akeh. Niki ibarate ngeten jong, kula ora dijanggal niki ibarat nusah lintune mboten anu mboten wonten lha wa mayat kuruhum niku. Jadi intinya kan begini, agama Islam niku teko beto tauhid, wong ken wijikna Allah, ken bersihna Allah sange sifat sing boten layak, batalaken sedaya ma'bud-ma'bud sing batil, ngoten. Kabeh manusa niki kawulane Allah, boten saged madharati, boten saged manfaati, begitu. Dengan demikian jadi akhirnya akal niki mboten terikat kalih wasaniyah nyembah berhala nggih, pikiran bebas saking manut tenggene iktikad-iktikad sing batil. Lan malih agama Islam niki ahline nggih, artine yang memeluk agama Islam niki sami ibadah, salat, puasa, sedaya khudu, khusyuk, doa. Lan merasa nggih yang punya kekuasaan cuman Allah Ta'ala tok. Lan malih niki maksudipun ngeten mestine, Jong. Jadi agama Islam niki agama ingkang ngilangno istilah perbedaan-perbedaan antarane wong sing asor wong sing mulya. Dengan arti kalau salah atau wong mulya ya tetap ditindak, ya tetap dikhatkan begitu. Jadi enggak ada istilah ini kalau yang nyalah niku wong gede gak diapa-apane, itu enggak ada begitu. Sampai ono Usamah bin Zaid ketika dipaksa kengke nyuwun tulung matur teng Kanjeng Nabi kersane wong wedok sange Bani Mahzum ben boten dihat niku nggih. Niku kan Kanjeng Nabi terus duka. Sampai dawuh upama sing nyolong Fatimah ya tak potong tangane begitu. Niku maksudipun ibarat niki, tapi cuman kok pakai ini gitu jengkel. Wa man yadhkuruhum bi raf'il imtiyazat begitu. Kok wonten mane piring to. Kala napa iku jengene. Wallahu alam wonten mane. Saiki sayange nusae sitok-tok. Cara wonten mane mungkin eco. Pokoke intinya begitu artine. Pokoke artine itu agama Islam ini agama sing ngilangaken tenggene istilah perbedaan-perbedaan antarane asyarif wal wadi. Jadi enggak ono perbedaane, salah ya semua dihat, nak pancen nyebabno hat kesalahane begitu. Kala Hasan Abdul Aziz nanti jongkran. Hah? Apa nang sabit? Hah? Panen di sabene. Sabene pondok panen kabeh gitu. Kono saben panen iki. Ya boleh. Kataan sabit, ketoke. Kayak pondok tujuanku. Allah. Kala langsung saben akeh, saben sithik sing dipangan ya sapi, sapi rek. Gak duwe saben ya padha, ya mangan ya. Enak terang niki. Kayak kowe duwe saben gak duwe, mangan tiap hari. Ha iya, sing ngene iku. Sing duwe saben numpuk tok. Sing dipangan ya cuman gak duwe tegan ya teko tegane ya kan ya ora kelompok ya ora tau gak tau lerene ya sing gak duwe jagung kok nak kanca ya disukui jagung bakaran kan begitu guyu lho jadi nang donya iku jane coba gak usah dipikir ben duwe sabin ora kabeh padha mangane padha ya bun dibul duwe sabin ben duwe bapakmu apa kowe luwe bapak lu diakoni seurep. Masya Allah duwe. Nak Probolinggo ya. Kabeh cung. Sami. Sing duwike dolar-dolaran tuh disimpen tok ora dipangan. Kertas sampe dipangan ya apa? Ya garul hati. Jeruk ngguri wekun jeruk kiwa tengen kebun jeruk. Hah? Ya ora tau mangan jeruk, nambah didol, ya dadekno kertas. Nah, niki pokoke intine cung dalam Islam itu mboten wonten perbedaan antarane rafiq dan wadi. Kalau niki cuman mikir ke iskalan kedik masalah ibarat kula cung, terang-terangan. Kok tahu-tahu begini cung, coba ya, nak monggo-monggo jenengan sing ngudari ke iskalan ibarat, tapi nak artine paham maksudnya kula. Waja'a ahluhu bi ibadatin ya kulluha khudu' wa du'a wa syu'ur bi sultanil uluhiyah ka wa may yadhkuruhum lillah kala dadi nak waman ya masyaallah kala napa iku jengene wa may yadhkuruhum bi raf'il imtiyazat baina rafi'ihim wa wadi'ihim lan wong sing nutur sapa man ing wong akeh kelawan ngilangaken piro-piro perbedaan atau keistimewaan atau perbedaan baina rafi'ihim istimewaan jangan ngilangno piro-piro istimewa keistimewaan baina rafi'ihim yakni perbedaan baina rafi'ihim wa wadi'ihim nggih kala wa inna sholata lan satuhne salat nggih tengeri mawon wonten nuskah liya ya lan satuhune salat ikutan ha kalau biasane nek ngaji mesti ana nusakh luwih sangka siji dong lagi sitok tok la darumin hat kan sampai iya darumin hat ngene kula sae cuman ya kadang jengene kata darumin hat kadang-kadang harokate sing keliru bareng cedak endi ya kana kosong kala nopo iku jengene wa inna sholata lan satuhune salat ikutan hanya ke apa salat anil fakhsyai saking keelekan wal mungkari lan mungkar lah saiki kok ibadat ditindakno kok ngeten masyaallah apa faedahe peribadat wonten faedahe salat niki saged dadekno wong gak nglakoni keelekan saged wong ninggal kemungkaran iku salat jeng lah haji ngeten wa fil haji lan iku ing dalam haji nawahin utai pira-pira segin ijtimaiyatun pira-pira arah jamaah nahiyah jeng semanane daerah gitu ijtimaiyatun kang poso kemasyarakatan hamatun kang penting jadi sisi kemasyarakatan yang sangat penting ayadon klan maneh jadi kowe nglakoni haji jong haji nggih ngoten jong dalam haji ini wonten faedah-faedah yang sifatnya kembali teng kemasyarakatan oh kathah sanget jong kathah sanget wa fi shaumi la poso lan iku ing dalem poso fawaidu utawi pira-pira faedah sikhiatun kang bangsa kesehatan bangsa nggarai sehat jong iya nek kepengin sehat iku sing sering poso sumu tasih tasihu kepengin mlebu surga lewat pintu royan yang khusus ya kudu poso mergane teng surga niku wonten pintu jenenge royan iki sing lewat mriku cuman sing sok imin mawon iki jenenge pintune royan Kayak kepingin untuk ganjaran gede sampai poso niki dinisbatno teng Gusti Allah ki ambak. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li. Fa innahu li ki nuduhno keagungane poso. Kayak kepingin untuk ganjaran gede poso. Dan juga dalam puasa ini melatih kesabaran. Ben sabar. Jadi bayang gak mangan, gak ngombe tiap hari biasanya kohwah pagi. Ya jam 7:30 biasanya teh Lipton, teh Robi. Teh apa yang paling enak? Sri Lanka. Sarapan. Enggak manganawan begitu. Saiki gak oleh beras. Latih sabar. Biasanya isu-isu udah ora pantes nek kumpul bojo umpama ya. Ya wis, ngene gak oleh kabeh, kumpul yo ora, demek yo ora, ngono aja. Nah niki jenenge latih kesabaran. Insyaallah dengan terlatihnya kesabaran kan berlanjut nanti bisa latih sabar. Sampai ketika orang puasa nak dibisi wong kon ngomong piye? Ini shaim. Itu kan ngelatih kesabaran. Sebagian fuqaha dawono ini shaim hadza diucapno teng ati. Ini shaim, gak usah diomongno, ndak riya. Jadi maksudnya ngeling nawake, aku iki poso, gak usah diladeni, gak usah dibalas visuale, kan begitu. Jadi dalam puasa ini Masya Allah ada beberapa tarbiyah. Ya iki lah ngoten mulane nak cara wong biyen iku cuk kapan Ramadane leren langsung podo angsal hadiah saking Allah taala. Jong dhuwur jendelane tutupi kabeh jong. Diparingi kasyaf jong. Jadi banget resike bener-bener Ramadan digunakno sing saestu Ramadan tek paringi kasyaf makrifat billah. Lani paling ciloko-ciloko nih tiang itu Ramadan entek tapi dosanya dereng telas. Ini mahrum, orang yang sangat mahrum. Ramadan habis tapi auzubillah dosanya nambah. Ya, lani poso niki luar biasa jom. Faedah kata sangat. Mugi-mugi dengan puasa Ramadan niki kita sakit ningkatakan ibadah niki mungkin tenggine wulan Syawal man shoma Ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal niki dingendikno kana kasiyamid dahri. Dadi nek ana wong poso Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, setelah niku terus poso 6 dino. Niki posone padha karo poso setahun. Mergane tiap hasanah padha karo 10. Ya mboten. Lah dadi kalau satu bulan, ini kalau satu hari 10 berarti satu bulan berdekar pira jam? 1 bulan berdekar 10 bulan. Lah terus yang 6 hari 6, 10, 10, 10 1 bulan 10, 10, 10 1 bulan berarti pira? 2 bulan. Mulane nak poso 1 bulan Ramadan penuh kalih 6 hari bulan Syawal padha karo poso setahun. Nah yang paling apik itu langsung dong. Nah cara mazhab Syafi'i. Jadi tanggal 1 Syawal habis, tanggal 2 langsung. Lah nak pancen salah siji ana sing batal dengan taksir sembrono gak terima sunat, wajib kodok. Misalnya buka urung wayahe. Sembrono gak gelem neliti. Nah iki engko tanggal 2 langsung kudu poso. Ya, gak oleh mbok undur-undur, fauron. Padha karo ana wong gak ana udzur Ramadan mangan nang warung, ya. Walah. Aja buka warung nak poso-poso, Jong. Ya Allah. Menika anu kula nyediani musafir, sapa musafir? Kabeh mlebu kate gak musafir ya. Kok nyediani sing tiyang estri. Lah tiyang estri sing ngopo ki ndak ro enggak. Untuk hati-hati ini, saya usah, saya rasa alasan macam-macam. Saya musafir, ben gue bontot. Saya mau wedokhet, ben masak. Orang itu, mau khet marung jadi sopo. Ya, tiwas. Sampean poso, tapi nyediakno tempat-tempat kangge wong sing ora poso, mangan sing ora poso, percuma. Ian halal maksiat. Pasrahno teng Allah, rezeki minallah. Wong iki kewajiban. Adol mungkin mergawe bengi, nggih. Insyaallah khair. Qala wa inna sholata tanha wa fis shaumi fawaid sikhiyah. Jadi puasa itu enggak berai sehat. Mulane nek kepengin gak kencing manis poso ya. Sing ben sehat, kadung-kadung ni susah. Kala wastisharun lan ngrasa bini amillah weruh kelawan pira-pira nikmate Allah. Oh masyaallah, nak poso ke ngerti jong nikmate Allah sing tiap hari ku iya ya. Dadi nak pas gak apa luwe ngene iki wong fikir-fikir terus ya apa. Dadi tiap hari sing kadang-kadang mboten tok dahar mboten iki berarti rekoso terus luwe kaya ngeten. Ki ngerti nak kowe oh berarti masyaallah. Awak niki mangan tiap hari ping 3. Lah niki lagi syukur ente. Wastisharun bini amillah. Orang kaya niki tok agama niku merentahaken meneh kama amara kaya oleh perintah apa hadzal din bi ta'allumil ulum kelawan iki napa melajari pira-pira ilmu. Masyaallah agama Islam ngengken thalabul ilmi sampai tinggi dikana thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa bitakhalluqi lan kelawan berakhlak yakni persifatan bil akhlaki kelawan pira-pira akhlak asamiyati kang luhur. Wa nashril hadarati lan nyebiarakan peradaban wal madaniyati lan yo peradaban lan sakit rame-rame ini fikih peradaban tapi ya sing genah ya diarahno sing genah aja terus nanti bahwa fikih peradaban diarahkan nanti napa-napa sing dinas ulama diudari wal musawati lan kelawan musawah mat apa podo gawe podo wal wahdati lan bersatu al alamiyati kang internasional tahta royatil Islam ing dalam ngisore bendera Islam kama kaya perkara sayati kang bakal teko apa mah ngonten berakhlak sing sae ikanjurane Islam dan semua kenging bersatu tahta bendera Islam wahtiromil insaniyah lan mulyakno kemanusiaan wa tasamuhi lan tasamuh wae napa iku jenenge istilahe kelonggaran kemurahan tasamuh nggih kalih tiang kalau dalam tapi harus fi hudud syariat tasamuhi toleransi tapi tenggene dalam batas-batas yang Islami jangan sampai ngomong tasamuh tapi napa melewati batas mulyana insaniyah lho. Hatta misalnya di tonggo kafir ya dikirim apa nak pas kowe apa iku jenenge wis mulyakno insaniyah ngoten niku jenenge wis tasamuh gawe kemurahan yakni cara basane sak mangkis kaya toleransi niku cok tapi aja sampai diarteni ngangge arti sing boten-boten wali hadza lan krana iki tekane ad-din bitauhid ila akhirih perintah kelawan ibadah, perintah kelawan ngaji, perintah kelawan akhlak sing sae lan sak teruse. Wali hadza sekedap. Ngeten mawon cedak mawon. Wali hadza lan karena areki amrihi bi ta'allumil ulum niku. Wali hadza lan karena areki perintah bi ta'allumil ulum. Najitu nemu sapa ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an was sunnata lan hadis. Nggih. Jadi wau wali hadalan karena arah iki lho jong amaro bi ta'allumil ulum wa bi takhalluq ila akhirih najitu nemu ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an was sunnatan al hadits mamlu'aini halatin kebaikarone bil ayati kelawan pira-pira ayat wal ahadits lan pira-pira hadis allati tad'u kang ngajak-ngajak apa lati ahadits lan ayat ilal ilmi sawa'un iku padha kana utahe entokno ilmu iku dinian bangsa agama amijtimaian atau bangsa kemasyarakatan amsinaian atau bangsa sinaah kegawean amziraian atau bangsa pertanian qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ana toh padha sapa wong akeh kang weruh sapa ladzina lan wong akeh sing ora padha weruh ladzina wa qul lan ngucap sira ing pengucap rabbi he pangeran ingsun zidni mugi nambahi panjenengan ing kawula ilman ing ilmu. Masyaallah nggih jadi Quran hadis sing anjurna kita kan belajar ya kan golek ilmu mbok ilmu sing hubungan kali napa sak kata-katae wa fil hadis lan iku ing dalam hadis utai dau utlubul ilma walau bisin golek sapa sira kabeh ing ilmu senajan iku ing dalam cina niki hadis maksudnya anu jong walaupun tebih kaya ngaji yo golek ana ilmu walaupun ilmu niki nek daerah sing tebih sekali tetep kejar tetep goleki ora kok artine kita niki kengken ngaji karo wong Cina pengen belajar masalah apa kucing ini ilmu-ilmu karo wong Cina mboten, maksudnya itu seandainya tebih teng Cina tetep para nono mergane Cina itu paling tebih. Wa ja'ala ta'allumas sana'a lan dadekno apa ad-din ing belajar pira-pira penggawean wal hirafi lan ya pira-pira penggawean fardhon ing fardu min furudil kifayah kang saking pira-pira fardune kifayah li imaratil alami krana mbangun iki alam. Wa najituhu lan nemu ingsun ing napa iku jengene dadi wau jomah tirame insaniyah ndura wa tasamuh lan gawe murah metra wis mulyakno manusa wa tasamuh lan tasamuh dadi gawe murah ya ini cara taklif hati piring niki gak terlalu berat ngoten aja. Wa najituhu lan nemu ingsun ing ad-din aidon kan maneh yakhudhu hale gekere ad-din alal ittihadi ing atase bersatu wal itisomi lan iktisom cecekelan bihablillah kelawan agamane Allah fayaqulu mongko ngendika sapa Allah ing dawuh wa tasimulan cecekelan sira kabeh bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an hale kabeh wala tafarraqulan ojo pisah-pisah sira kabeh artine sing rukun bersatu. Wa yaqulu lan ngendika sapa isi mau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis ing dawuh bu istu diutus ingsun li utamima supaya nyempurna ingsun makarimal akhlaqi ing pira-pira kemuliaane pira-pira budi pekerti. Delok niki wa fil ayatil ukhra lan iku ing dalam ayat sing meneh utawi dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim lan satune sira iku nyektine ing atase budi pekerti kang agung. Wa hakadzalan kaya mengkono najituhu nemu ingsun ing ad-din da'a aja apa din ila tatbiki kulli khuluqin maring mraktekaken ngecakno wis mraktekno saben-saben akhlak ijtima'iyyen kang bangsa berkemasyarakatan kasidki kaya temen wal wafa'i lan nuhoni wal insafi lan adil. Jadi yang dianjurkan oleh Islam ini bukan hanya istilah akhlak-akhlak yang kangge pribadi jenengan sedaya sing hubungan kali masyarakat sedaya niki wong kon nepati janji pirang hubungan karo masyarakat. Wa najituhu lan nemu sapa ingsun ing din ja'ala ihalidatina ad-din ruknan ing rukun min arkani kang saking pira-pira rukune ad-din al-khamsati kang lima. Wa huwa utawi ruknun min arkanihi al-khamsah iku az-zakatu zakat. Zakat iki didadekno li ighatsatil insaniyah krana nulungi kemanusiaan min nakabatil fakri saking pira-pira musibah fakir wal hajatilan butuh wal kharabilan rusak. Nggih, lha delok niki salah setunggalipun kewajiban Islam, kewajiban sing diwajibna Islam napa zakat. Lha zakat iki untuk nulung tiyang, Jong. Ana wong Jong ya kan ora padha ekonomine, Jong. Wonten sing pol-polan fakire, lan niku kon wae zakat kersane ki ambake melu seneng khususipun teng hari Id ala nidhamin ing atase aturan sannahu kang nindakaken apa ad-din ing iku nidham. Qala wa idza tubbika dzalika nidham lan nalikane dipraktekaken diterapaken apa mengkono-mengkono aturan istata'a mongko napa iku jengene ha'a. Dadi wonten aturane kan zakat ala nidhamin sunnah. Jadi artinya zakat ditindakaken untuk nulung lan zakat niki kudune dipraktekno menurut aturan sing pun ditetepno kali Islam niku ki amba ditasarufno teng kene tempat tasarufe sing mesti. Wa idza tubiqa lana umpama ya Jong ya niki dipraktekno Jong apa dzalikan nizamu mengkono-mengkono peraturan istata amangka kuwasa al alamu apa alam ayya isya ingin ta urip apa alam biwasitati kelawan lantaran iki hadan nizam isyatan kelawan urip ijtima'iyatan kang bangsa kemasyarakatan saidatan kang bahagia. Masya Allah Jong, cara masalah zakat ini diterapno saestu gak ana wong fakir. Ayo saiki bayangno Jong setunggalipun desa ya Wong sugih ini kan mesti wonten kathah, kayak kencong misalnya, dagangnya kathah sanget. Ya, wong tani ini delok sawah sak monten ombone. Itu sudah kewajiban zakat semua secara zahir panen nggih napa mboten. Pedagang-pedagang toko nang pinggir embong sak monten gede-gedene nggih. Secara zahir wonten zakate kabeh. Kabeh upamane sak Kabupaten Jember bayangno sawah sak monten ombone. Zakate didalno kabeh, sing dagang ya ditokno, ingkang tani ya ditokno, terus ditasarufno. Kanti tepak ya, insya Allah kok gak ana sing fakir coba. Insya Allah urip dengan bahagia. Lah sing gari lak ngene, kibul duwe sawah ya, sapa jenengmu? Faiza Hamzah duwe toko, Rozi duwe toko, duwe sawah, tapi gak ana sing gelem zakat. Ya, iki mayangan iki sapa jenenge Fajri fakir, iki fakir. Ya wis pancet, gak ono sing ngangkat to. Lah paling saiki sing sak desa iki lho, Jong ya. Cara sing ngehaki zakat itu paling piro tok, Jong. Cara dihitung. Paling kadang walaupun ra wajib zakat tapi kan dene cukup ah, paling tidak begitu. Lah sing patane delok sawah sak monten nambane, ngguri ponjene delok sak monten nombone ngarep pondok. Allah lah iku lagi zakate tak cara kepikir iku pirang ton ya durung pinggir-pinggir embong ada toko ada pasar nggih saestu Jong cara iku diterapno kabeh pasti mun bahagia mulane istilah cara agama Islam syariate niku njenengan terapno tenan buh makmur Jong nggih poso ya do poso kabeh sak desa gak ana sing buka warung ya gak ana sing rokok ana embong wae zakat-zakat kabeh wae terawih kabeh gak usah ngobrai ya wah Masya Allah lah ya kok ngrasakno ngoten haula wong ente wis ana pondok ae terawih leren ayo ya Jong ngaji leren bul ya Allah kesadaran itu memang sulit Jong ya. Kalau mulane istilahnya ngaji itu lebih gampang daripada ngelakoni Jong. Sing sulit itu hidayat Jong. Kowe wis ngerti Jong ngene iki tapi hidayat itu kalau napa iku jene bal inna rahmatahu balik stune rahmati hadzin. Walase agama Islam iku mboten tuanteng niku tok. Ta'addad iku nglewati rahmah ilal hayawanati maring pira-pira hayawan. Sampai hayawan-hayawan ini lho Jong karo agama Islam dirahmati kabeh sampai irhamu mangfil ardi irhamkum mangfis sama ono kitab arifku bil hayawan karangan Syekh Hasanin Makhluf kitab alit kitab ini jelasaken tentang masalah welas kali hayawan diambil sange hadis-hadis kanjeng Nabi kan welas kali niki kan welas kali niki lan iki termasuk ini fayaqulu mongko ngendika sapa sahibuh wong sing duweni hadzin rupane sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ngendika ing dawuh fi kulli kabidin harra ajrun iku ing dalem saben-saben ati harra asli maknane sing napa Jong sing panas maksudnya sing urip ajrun utawi ganjaran maksudnya tiap apa-apa Masya Allah. Kalau Ramadan full Jong pelake seulan ya. Padahal gak makan es lho Jong ya. Kok iso ya cara pikirannya apa ya? Qala al-muallif rahimahullahu taala. Jadi tiap perkara sing dipangan karo hayawan Jong, karo hayawan sing urip niku mesti ana ganjarane. Jadi misalnya kayak ngeten Jong. Sampeyan duwe pari, terus diparani apa Jong biasane mah manuk ya, diparani manuk. Iku sampean ya untuk ganjaran Jong. Jadi gak usah golek wong sing nampa sedekah sampean. Manuk teko kabeh ganjaran tok. Nggih, paham nggih? Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Ana sebagian tiyang iku nang di sawah kok ono manuke akeh timbarno to. Mergane jarene apa? Wis iki menangka sedekahe. Dadi sedekah kabeh iku jenenge fikul likabidin harra. Harra temen iki jenenge. Eling kula nek setunggalipun satu. Dawuh. Tenggri kene kok lho, Jong. Angge sing kelak. Harro harro rahmanane atisha wa hiya harro harro kabituhu ya bisat min atoshin nggih ingkang kelak fa hiya harro dadi ngeten fi kulli kabidin iku ing dalem saben-saben ati harro akang kelak maksude kang kelak niku kinaya saking urip ingkang kelak ajrun utawi ganjaran wa yaqulu lan ngucap ngendika sapa kanjeng Nabi sahibuhu yang penghentikan dakholat berarti ini maknanya kan pula sekalian apa? Hayawan fikuli kabidin harro ajrun anak kucing marani sampeyan terus separuhan kucing iwak tak pangannya aku separuh sampai separuhnya sampai untuk ganjaran kayak kata ini kebetulan nguyuan kayak wayakulu ngendika sapa sahibu dakholat imro'atun melebu sapa wong wedok mimbani Israel annara ing neraka fi hiratin sebab kucing habasatha kang nahan imroah ing hirra lahia ora ana uta imroah iku atamat hang wae mangan sapa imroah ing hirra walahia lan ora ana uta imroah iku tarokat haninggal imroah ing hirra takulu halimangan hirra min khasyasil ard saking gegermetane bumi tak coba bayangno niki ana wong wedok Jong mlebu neraka gara-gara napa gak gelem wae manganku kucing dadi kucinge niki dimbaraken to kucinge dimbaraken nggih mboten diculno ben mangan golek panganan kanthi bebas ya ora terus dikurungi tapi dikeki mangan ya ora nak teng kamu se anu to khusyash bidamil haq min khusyashil ardi sange pira-pira gegermetane bumi. Jadi mulane ente nak ngingoni kucing ya upama iku aja dikurungi terus tapi gak dikei mangan. Tak mbok kurungi ya kei mangan ya lah nak mbok colno ya luwih apik. Begitu sampean duwe manuk ya ngoten, mboten apa-apa ngingu manuk tapi kei mangan. Hayawan sedaya, Cong. Hatta ulam kowe ngingu iwak ya kei mangan. Jare sampean ngandalo banyu iwak wis ngombe tok iki wis nggih kurus-kurus mripate tok dimodot ola hiya tarakatha taqulu min khusyashil ardi hamzah niku ora diwelas karo iwak tuma innahu litasamuhi monggo kari-kari setuhune ad-din litasamuhi karena murai iku ad-din oleh gampangan ad-din layu kalifu iku ora merti-merti ad-din nafsan ing awa-awaan illa usaha angin ing sak kekuatane nafsan. Jadi dalam taklifate napa-napa sing diperintahno kali Islam iku ora ana dong sing istilahe sampai di luar kemampuan. Lam yamtahin bima ta'yal uqulu. Lembur dawinge jam. Jadi kanjeng Nabi ora pernah. Pokoke walhasil intine kayak salat kan ku ya mampu aja, poso ya mampu, gak ono sing ora. Wala yufarriqu lan orang bedak-bedakno apa ad-din baina ahadin ing dalem antaraning wong siji minar rusuli saking pira-pira utusan wis kabeh al-anbiya wa rusul kabeh kita imani gak kena bedak-bedakno wis iman karo kanjeng Nabi Muhammad tok mawon liyane gak gak oleh la nufarriqu baina ahadin udullah nufarriqu baina ahadin qala wala yuharrimu lan orang ngaramno apa ad-din nikah hal kitabiyah ing kawin karo wadon kitabiah delok karena toleransine Islam Jong sampai kawin karo wadon kitabiah gak apa-apa asalkan netepi syarat tapi nak kitabi kawin karo muslimah mboten bareng Jong iki kena Jong ana wong kitabiah ning Israel asli turunan Israel netepi syarat oleh sing mbok kawin ya gak apa-apa nak gelem ya asalkan netepi syarat wala dzabihata ahli kitab lan orang haramno ing sembelihane ahli kitab sing wis netepi syarat nyembelih pitik kok pangan karo wae gak apa-apa al muharramatu tapi nak sing teng Jawa niki nasrani gak netepi syarat blas ya macam-macam awakmu kok nang tahu-tahu wis kawin ngono ya sewilangon Al-muharramatu fil Islam utawi iki kunrangno pira-pira perkara sing diharamno ing dalam Islam. Enal muharramati istune pira-pira perkara sing diharamaken allati yuharrimuha kang ngaramno ing lati muharramat apa ad-dinu agama al-islamiyu kang bangsa Islam. Iku inama hiya iku angin mestine utai al muharramat iku li himayatil akli krana ngrekso akal wal jasadi lan jasad awak wal mali lan bondo wal irdi lan keprawiran wa dini lan agama. Kabeh jong perkara sing diharamno Islam itu tujuane iki jong njogo akal niki. Iki diharamno napa? Ya akale ben terjaga. Jenenge al kuliyat as-sittah khom khamsah akal jasad mal irad ad-din wal din mulane gak kena ngrasani njogo irad. Gak kena murtad njogo agama lak ngoten. Wali hadza sannalan krana ara iki inama huwa li himayatil aqli ila akhirih sannane ndakaken apa Islam atuh mu Islam al hududa ing pira-pira had wa harrama lan ngaramaken apa agama Islam ar-riba ing riba wal qimar lan judi. Nah, iya wong nak judi entek tenan riba nggih ngoten ngetekno mal ya. Ya ora pareng ngombe arak ya ora kena ngrusak akal alladzina huma kang utai riba lan qimar iku nauani warna loro min anwa'in bil amwal saking pira-pira warnane ngrampas pira-pira bondo nggih saestu yo wa harama lan ngaramna apa Islam ad-din syurbal khamri ing ngombe arak wa zina lan zina nggare rusake nasab nggih nggare rusake keturunan arak nggare rusak akal wa muqaddimati lan pira-pira muqaddimai zina nggih pendahulane zina niki diharamna kabeh mulane gak kene merek-merek zina wala taqrabuz zina gak oleh zina wala sing rusak nasab iki zina cara zina dikenekno jong kapan wong zina isih ana sapa iki lho wingi ya iku mlebu iku ya mlebu iso-iso nek wong 10 iki ya jong ah mulane mboten mungkin auzubillah. Kalau wal ghibah ela apa cung zina. Wong kawin yo gampang ela. Tari gelem pas kawin 50.000 jalan itu. Ya tidak ora repot-repot kondo bapake. Pak kula dugi mriki badhe nglamar anak jenengan ya napa? Ya wis. Kuwi sapa saking medunten ibul. Ya ampun wis beres kan. Ora usah repot. Wong zina iku ndak akeh. Ndak akeh lho cung. Ngolekno hotel mbayari wonge ya nikah untuk selamanya 300.000 iki cacah ya iku wis kanggo selawase lawas sampai mati iku sedina 1000 gak ono ya nggih aja diitung lah ngono 300.000 gawe kos kalau waro mah iya tapi niku biasanya wong wedok sing barokah kan. Kala syahrubal khamri wazina wal ghibata lan ing rasan-rasan ben gak ngrusak irte wong wan namimata lan adu-adu wis lan nak sedaya perintah Islam iku apa wa qulul awamiri utai sekabehane pira-pira perintah ya perintah agama allati ya'muru kang perintah apa adin biha kelawan lati awamir iku innama hiya angin pesine iku ta al awamir iku li sholahil fardi krono baguse perorangan wal majmu'ilan kumpulan gemblengan kumpulane wong akeh jadi untuk kemaslahatan pribadi dan untuk umum ruhiyan wa jasadiyan aa iku bangsa roh anane sholah wa jasadiyan lan bangsa jasad wali ijadil wasaili lan krono mewujudkan pira-pira pelantaran alazimati kang harus lidalik krana are mengkono salahil fardi wal majmu. Nggih mon. Dadi nek perintahe Gusti Allah Taala kabeh wis kaya ngeten iki, Jong. Sedaya beto Mas, rahat malane teng Qaidul Fiqh niku dipunterangaken. Jane sedaya itu untuk iki, Jong. Balik teng Qaidah 1. Lijal bil masalih wa dar'il mafasid. Amal wahdatu anapun uti bersatu. Satune iki umat ing dalam Islam ing dalam akidah fa innahu maka kustuni hadad din iku yas'atu mandang hadad din ila wahdatil alam maring bersatune alam kulis kabehane alam fil lughah lho ngaten wa yauti al lughah iku al lughatul lughat al arabiyatu kang bangsa Arab wal aqidati lan ing dalam akidah wa yauti akidah iku al aqidatu akidah al islamiyah wal hukumati lan ing dalam kepemerintahan wa yauti hukumah iku al hukumatu kepemerintahan al islamiyah lho. Islam itu jenenge usaha niki jo. Kepingine ngoten. Sak donya iki lugate satu. Enak kan bahasa Arab. Akidahe satu, akidatul Islam, hukumae kepemerintahan satu. Ala model khalifah. Wah, aku ngomong ini dirot wong kiai-kiai syarat-syarat aku dikira iki hizib tahrir aku iki. Ala niki deloken. Ya, bener itu harapan kita semua. Cuman ini nggih harapan sing terakhir iki kadose nek teng Indonesia sulit sekali. Nggih, kita ngomong wingi sing teng mriki ngaji wonten teng hizib tahrir yang setunggal teng mriki. Nggih, alhamdulillah maksudnya kita semua mengharapkan kepemerintahan Islam, aturan Islam. Sekarang ngarepno sapa wong jamane Kanjeng Nabi nggih ngoten. Tapi ketika kita ngomong ngene, wah rame digrebek kowe karo wong-wong iki. Ngene lho yo maksud kula. Harapan itu lain dengan kenyataan. Paham wis? Harapan kita semua begitu. Semua Islam, khat-khat kita terapkan, rojem kita terapkan, wong nyolong kita potong, itu harapan kita. Dan kita pelajari, tengene kitab kita nggih mboten. Lah kalau itu sudah enggak menjadi harapan, apa kita pelajari? Nggih, cuman harapan yang satu ini, Jong, durung keturutan. Wong-wong Islam nang Indonesia dereng keturutan. Tapi ora kok terus kita ini anti, kepingin tetep kepingin ana kok Sayyidina Umar Ibnul Khattab, kepingin bersatu pakai khalifah, kepingin kayak Umar bin Abdul Aziz. Tapi kenyataannya wallahu alam saiki ora iso nang Indonesia secara zahir, Jong. Ya ampun nak Gusti Allah sing ngrasakno wis gampang kabeh. Dadi mulai runtuhe Daulah Utsmaniyah niku pun mun mboten wonten khilafah meneh, tinggal harapan, tinggal harapan. Kita bukan kok ape nentang negara, enggak. Ini aku ngomong ya. Ngomong harapane ngeten lho, ngoten. Ora iso ya wis ora tau mbrontak aku ya. Kala NKRI NKRI apa nek jarene semboyane harga mati hargane. Wa yal hukum hal islamiyah. Kawis pokoke kita niki ya piye nek urip nang Indonesia wis kaya ngeten iki. Kita pikir ndi sing maslahat kangge kita, kangge dakwah kita, sampean menggebu-gebu badhe ngedekno kepemerintahan Islam, kok iso-iso akhire dakwah liyane dadi macet kabeh. Saestu akhire gak iso ngaji perang tok. Ya kaya ngene ya piye meneh. Penting kita ngambil jalan dakwah yang lain. Iki gak iso ya sak ana ning ngene iki. Nggih, lewat jalur ngaji, lewat nyantai-nyantai. Wes cekeli ora usah musuhi pemerintah. Kita jadi kewajiban sam'an wa ta'atan dalam urusan-urusan sing mboten maksiat. Terus ngoten pun enak ngaji iki sing gelem didakwahi, sing gelem ngrungokno lak ngoten. Lah nek kowe wis manggebu-gebu ayo ndang sesuk ditulisi benderane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya siapa sih mbok angkat? Iki Kibul wakile Fajri. Aduh cok, durung sampai sesuk Kibul wis dicekel. Olah akhirnya Kibul ya gak ngaji, ya gak mulang kan. Olane termasuk pesene Abuya iku aja sampai ngelawan pemerintah, ya ora usah nyindir pemerintah, ya ora usah iki. Ya wis ngene iki kita. Tengene istilah urip nang negara sing wonten macem-maceme ya. Walam wahya al-hukumatul islamiyah. Lha napa kok Islam sampai ngusahakan seperti ini? Liyajniyal alamu, supaya metik atau ngunduh apa alam miwarai hadil wahdati, saking burine ikilah persatuan al khaira ing kebagusan al amima ingkang roto. Insyaallah nak akidah satu, hukumah satu, lugate satu. Wah, nikmat kita lho ngoten. Tapi niki kados kok mboten saged kangge kita niki. Qala wa hakadza. Lan kaya mengkono najidu nemu sapa kita. Idza ta'ammalna nalikane angen-angen kita anadina ing agama. Idza ta'ammalna najidu jonggo. Najidu anadina ing setune agama. Al Islamiyah kang bangsa Islam wa dinul fitrah. Iku agama fitrah asal kejadian. Allati fatara kang gawe sapa Allah anasa manusa alaiha ing atase lati fitrah. Jadi agama yang paling sesuai dan munasib, yang paling pas kali fitrah manusia ya agama Islam, jong. Itulah nah agama Islam yo bersih, yo kengken apik kali tiang, kengken berakhlak. Terus mau sedikit terang dosya. Jadi coranus cocok karo fitrah manusia. Wal insanu uta manusia bitabiati kelawan watake insan. Iku yamilu condong sapa insan ila tinagih maring rangkul memeluk iku Islam. Lisumui mabadi'ih karena luhure piro-piro dasare atau kaidah-kaidah mabadi'i Islam wasuhulati halan gampange mabadi'. Wa huwa utawi al-Islam iku arqal adyani luwih majune piro-piro agama as-salifati kang dhisik alal itlaq wala yaqbalu lan ora nrimo sapa Allah dinan ing agama siwahu kang saliyane Islam. Lan iki delan wis Allah mboten nampi jong teng agama lindune Islam iki karuan wis. Dadi sampean gak iso ngomong semua agama sama, mbok hati-hati lho. Nah niki delokan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Utai sapane wong iku lamun nopre sapa man ing sak liyane Islam, nek golek liyane Islam ya tapi mbok dadekno agama fala yuqbala minhu. Mboten ditampi kali Gusti Allah taala. Nggih. Nazala fi man irtadda ya. Iki temurun nggone wong sing murtad terus melayu nututi wong kafir. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan halin apa agama fala yuqbala minhu. Monggo ora diterima apa iku ghairul islam minhu saking iku man. Innad dina istuna agama indallah iku al islam. Addarsul Khomis Wal Isyrun utawi pelajaran kang kaping 26 iku muqaranatun bainal islami iku bandingaken muqaranah bandingno bainal islam an dalam antarané Islam wa ba'dil adyani lan setengah pira-pira agama al-ukhra sing meneh. Idza qaronna ya tasydid nune jong qaronna nalikane bandingno kita bainad dini ing dalam antarané agama al-islami kang bangsa Islam wa baina ghairi lan antarane liyane ad-dinil islami minal adyani sanging pira-pira agama as-samawiyati kang bangsa langit. Najiduhu mongko nemu sapa kita ing ad-dinul islami yamtazu khali beda apa ad-dinul islami anha sanging al-adyan as-samawiyah bisuhulati mabadi'i kelawan gampange pira-pira dasare iku ad-din al-islami wa bi mutabaqati lan kelawan oleh nyocoki ad-din al-islami lil akli maring akal aktsara kelawan luwih akeh walil madaniyati lan maring peradaban al-haditsati kang anyar wa najiduhu lan nemu sapa ingsun ing ad-din islami salihan halipatut lil usuri maring pira-pira mangsa al-haditsati kang anyar. Jadi agama yang untuk selama-lamanya dong, cocok terus. Kaono istilahnya, wah saiki gak gathuk iki. Ajaran Islam kangge zaman sakmangke gak gathuk, sing ora gathuk iku ndase iki ambake. Kalau wanajituhu lan nemu ingsun ing Islam, yatani hale perhatian Islam bitaghdiyati roh, kelawan mangan makani roh wal jasadi lan awak, wa tahdhibil akli lan berseno akal wal jismi lan jisim. Latip ngaji jam. Coba sini kancamu ngaji jam Samsul. Samsul karo sapa sitaiku Fahmi gak ngaji? Samsul nanti. Bocah kok ora tau gelem ngaji. Kala napa iku jenenge dadi agama Islam iki, Jung? Sing dipakani ora kok cuman jasate tok, roh wajah sadan, Jung. Bersihno akal, bersihno jisim baina manajidu. Ing dalem mangsane nemu ingsun Allah Yahudiyata ing Yahudiyah ta'tani hale perhatian Yahudiyah bil masalih iklan pira-pira kemaslahatan al-jasadiyah kang bangsa awak wal maddiyah lan bangsa materi aksara kelawan duwe akeh wan nasraniyata lan nemu kita ing nasraniyah ta'tani hale perhatian nasraniyah bil masalih ar-ruhiyah kang bangsa ruh aksara kelawan duwe akeh wan najidu lan nemu kita anal akidata ing setune akidah al-masihiyata kang bangsa masih berarti apa nasraniyah niki wahya uti akidah al-masihiyah ad-diyanatu iku agama allati ta'tanikuha engkang isi mau sebenarnya ngerangkul engkang meluk ing ikhlati diyanah apa arqa umamil yaum luweh maju-majune pira-pira umate iki lah dina apane hadaratan prabdabane wa madaniyatan lan yo pradabane. Aneh lucune ya sekarang dunia jong yang paling akeh itu beragama apa, Bul? Kristen apa Islam? Kristen juga paling kata iya. Lalu niku lucu nih, iku ngomong ini jong takulu iku ngomong ngucap apa akidah masihiyah pitaslisi kelawan taslih telu maksudnya piye ayil akonimi tegese pira-pira uknum as-salasati kang telu sapa uknum salasa niku wahya uti al akonim as-salasa al usul as-salasa istilahi al abu iku bapak wal ibnu jadi Tuhan ayah Tuhan anak Tuhan ibu mau piye wis karo lan anak wal umulan ibu maksudnya taslisiku ay anak Isa tegese setune Isa wa wa Isa al ibnu iku anak wal umalan setune ibu wa yauti om Maryam iku Maryam wal abalan setune bapak wa wa ab iku ruhul kudus malaikat Jibril jerene haula salusun muqaddasatun haula napa iku jengene qala wa hiya al ab wal ibnu wal ay inna Isa wa huwa al ibnu ila akhirih haula iku ta mengkono-mengkono Isa lan ab Maryam lan Ruhul Kudus iku salusun iku telu muqaddasun kang disucikno indahum ing dalem mungguhe an-nasara wa mim majmu'ihi lan saking kumpulane iku telu mau takunu tinemu ar-rububiyyatu apa kepangeranan auzubillah kama anna ba'dhum kayole tetep apa setuhune anas setengah anasoro ana ba'du firaqihim ya setengah pira-pira golongane anasoro iku takulu ngucap apa ba'du firaqihim ngucap innal baba setuhune baba huwa khalifatu Isa saiki jong mangkone nek dijung babane iku kok sing ha nek ndi ha ndi masalah India itu sing kopi ae cilik lho Jong. Hah? Pakistan. Vatikan. Jenenge apa Jong? Baba. Ar-Raisil A'la lil Kanisah Ar-Rumania Al-Katolikiyah. Jadi ketuane napa istri ketuane wong Katolik sak dunia Jong ya. Jenenge Baba. Iku mesti kudu kelahiran kono napa-apa. Apa kapan jadi ketuane pindah nak kono? Ndak Vatikan nderek negara ndi? Dong, Itali. Hah? Ndi? Italia. Dadi nak ketuane mesti kudu manggon kono. Dadi iku carane sak dunia ketua. Wong Islam ora ana ngono jeng sak dunia ketua. Kopi cilik lho, Bul. Ala kopi air nutupin dase. Kala nabi ku jengene innal baba sini baba ketuane wong Kristen sak donya wa khalifatu Isa iku penggantine Isa fil ardi. Oh iku sing nentokno iso gawe wong bejo iso gawe wong cilaka fayus idu. Mongko dadekno bejo sapa baba wa yuski lan dadekno cilaka baba. Wa yuhallilu mulane kena duwe anak aja ndangno baba. Stek kena duwe anak. Mongko nak ngundang kowe apa biasane baba? Nak ngundang kowe lho, nak ngundang bojomu apa mama? Nak ngundang bapake apa biasane? Baba. Gak usah coba ngejo baba lagi delon innal baba. Kowe fajri mau jare kepengin kawin ya. Nak wis duwe anak, kok anakmu nak njuliki kowe aja apa? Aja baba, apa ba? Pak atau piye nak jong ya? Abun kan bapak. Innal baba iku khalifatu Isa fil Arab. Fayus idu wa yushki wa yuhallilu lan ngalalno baba wa yuharrimu lan ngaramno baba wala tuqbalu lan ora diterima apa taubatun illa biwasitati angin kelawan lantaran baba Allah wa ba'dal i'tirafi lan ing dalem sause ngaku lahu maring baba iku lidzambin kelawan saben-saben dosa sorohatan kelawan terang-terangan ya ngoten Jong terus begitu nampak nek duwe kesalahan Jong niki gak iso diterima taubate kecuali lantaran lewat baba niki lan setelah ngaku terang-terangan sedaya dosane ngakune nek baba niki baina madinu ing dalem mangsane uti agama al-Islam yo kang bangsa Islam iku la yaj'alu orang dadekno ad-din wasitatan ing lantaran bainal abdi wa rabbih lan pangerane al-abd Wa indahum lan indan nasara la tasihhu rasa'ub as-shalah illa fil kanisati angin ing dalam gereja bainama dinu ing dalam mongso utawi agama al-Islam yu kang bangsa Islam iku la yukhassisu ala nertentokno ad-din maudian ing panggonan lis-shalah kama fil hadis ju'ilat liyal ardu masjidan didadekno limaring ingsun apa bumi ing masjid wa turabuha lan didadekno apa turabe al-ard tahuran ing nyocekaken yakni lebune. Wa indahum lan internasara la yuzadu ora kena ditambahi apa ala zaujatin ing atase bojo wahidatin kang siji wala yumkinu lan ora mungkin apa antutolak yen to ditolak apa zaujah. Nah, cara Nasrani ngeten jong. Jadi wong cara Nasrani kawin luwih satu enggak boleh. Jadi jatahnya siji. Nah, sing resmi begitu. Jatahnya satu. Ditolak ya enggak oleh. Jadi kadung tok iku selawas-selawas wis. Lho ngoten. Lain karo agama Islam, masyaallah mempertimbangkan dan mempertimbangkan ya. Kadang wonten tiang nyuwun sewu bojone stroke sakit. Terus sing lanang isih sehat. Lah mosok gak kena kawin meneh. Kan ngoten. Isih mempertimbangkan meneh. Kadang wong syahwate wageng nemen dong. Wes cara bojo sitok ngono sing wedok kualan dong. Jadi gak iso wis. Wong kadang papat mawon wis masyaallah. Lah iku kadang ana dipertimbangno karo Islam. Oh ya wis saiki dikai jatah papat. Engko nak luwe papat itu kan berat. Engko ngature piye? Mulane dibatasi papat wae. Jadi Islam iku masyaallah cung ningali macam-macam. Lah nang zamane Nabi Dawud cung ora terima papat. Loses Jawa ke ratusan terserah ya. Lah nek kaya ngoten kan nggih masyarakat ngurusine. Wong loro mawon kok loro cung telu ya repot. Nggih nomah, blonjonane upamane sak wulan poso 2 jutaan wis piro. Papat ping 2 juta durung penganggone. Iku nak anake loro-loro telu-telu lah nak anake 10 papat anake 40 mondok bareng bojone njaluk penganggo kabeh wis pira bul. Nah mulane nek kita wis gak mampu ya sitok wae mulane ning Islam lah ya ono nak pancen kita ora iso adil kan pira setunggal ya fawahidah. Wahakadalan kaya mengkono idha korona nalikani bandingno kita bainal Islam wa baina ghairihi lan antarane liyane Islam minal adyan sanging pira-pira agama lan agama Islam gak tau modal jong ibadah atau nggone latif iki jong kapan nyembah apa modal itu apa tapi apa beraholo kok beraholo tiap hari ini ngono buah-buahan sesajen modal terus deh gowe sarongan nutupi aurat mau binasruh rupa gak kaosan lagi isai mangkat ida korona nalikane bandingno kita benal Islam wa benal ghairih minal adyan najiduhun mongko nemu sapa kita ing Islam arqal adyani haleluwe majune pira-pira agama wa aulaha lan luwe ngehak-ngehakine adyan bil khuludi kelawan langgeng ila yaumil kiamah liyane kan mansuh wa ghairuhu ta'liyane Islam iku mansuhun iku dinasa dirombak ya kala napa iku jenenge hak bihi bil Islam bahwa uta Islam iku khitamul adyani pungkasane pira-pira agama as-samawiyat ikang bangsa langit wa nabiyuhu utawi nabine Islam iku khitamul anbiya iku pungkasane pira-pira nabi wa qad jama'alan teman-teman ngumpulno apa Islam kullam hasinil adyan ing sekabehane pira-pira kebagusane agama al-mutaqaddimati kang dhisik wa qad ja'alahu lan teman-teman diadiyana ing Islam sapa Allah munasiban ing mantasili arqal uzur maring luwe napa iku cene ha maju-majune pira-pira mongso le anartiko al adyan karena sedune munggah to majune pira-pira agama iku bikudritiko ikil basyar kalawan kadare majune manusa wa taqaddumihim lan yo majune al basyar amal adyanu anapun utawi pira-pira agama al wathaniyatu kang bangsa berhala wal majusiyatu lan sing bangsa majusi nyembah geni al mabniyatu kang dibangun alal khurafati ing atase pira-pira perkara sing batil wala yultafatu la sagibe nah Islam mbok bandingno karo koyo majusi Hindu berengas ora usah karuan batil apa dibandingno Monggo iku rasa ditoleh apa ilal muqaranati apa maring bandingaken bainaha ing dalem antarane al adyan al wathaniyah wal majusiyah wa bainal adyan lan antarane pira-pira agama as-samawiyah kang langit bangsa langit kama huwa wa hadihon kaya iki kama kaya utawi iki layul tafat adamul iltifat iku pertelo liana butlanaha krana setune batale iki adyan wathaniyah majusiyah iku badahyun iku bangsa badahi bangsa sing ora usah dipikir-pikir ora diangen-angen Addarsus Sabi wal Isyrun utawi pelajaran kang kaping 17 iku muqaranatun iku muqaranah perbandingan bainal Arab ing dalam antarane wong Arab qablal Islam ing dalam sadurunge Islam wa ba'dahu lan ing dalam sawise Islam kanat ana al Arabu sapa wong Arab lan nabi kujine qablal Islami ing dalam sadurunge Islam iku ummatan ummat badawiyatan kang bangsa badu ngerti badu ya iku bangsa ora-ora atine wong desa cung wonge badu-badu boten ngerti napa-napa iku jaman biyen ya kala mutafarriqatan kang pisah-pisah gak ana rukune blas song tukaran iki kabilah iki nyerang kabilah iki ya kaya winginane sing ngaji apa amudin nasab ngerti iki wis gak ana rukune blas qala al muallif rahimallahu taala semen apa nggih sir ya kala mutan sadijatan engkang polos maksudnya selugu nemen gak ngerti apa-apa mutanakhiratan engkang napa isi mau tukaran yakni peperangan mutaharibatan tur napa simanane saling nyembelih mutanakhirane mutaharibatan tur engkang napa peperangan wa kullu qabilatin utai saben-saben qabilah iku tuharibu merangi apa qabilah al qabilah ta ing qabilah al ukhra sing weneh wa kullu batnin utai saben-saben qabatin niku qabilah kecil jong dadi di bawahnya qabilah cara urutan ing qabilatin saing qabilah iku yuharibu merangi batnin al batna ing qabilah sing alit al akhra sing weneh ya iduna padha mendem uripan sapa al arab al banati ing pira-pira anak wadon ya delon jong wong arep jaman jahiliyah jong ya Allah anak wedoke dipendem uripan wayan habuna lan padha ngrampas sapa al arab al ambala ing pira-pira bondo jaman biyen wong arep biyen jong sadurunge Islam penggaweane ngrampas hartane wong walisalahum lan ora ana iku lahum kedue al arab apa dinun agama siwa ibadatil asnam kang saliyane nyembah pira-pira brahala walisat lan ora ana iku lahum lil arab apa hukumatun kepemerintahan wala nizamun lan ora aturan wala madaniyatun lan ora peradaban hadza utawi iki kanatil arab ummatan badawiyah ila akhirih iku min nahiyatil majmu' sanggo arah-arah segi napa majmu' globale ngoten amma min nahiyatil afrodi anapun sing arah-arah pira-pira ijen-ijene satu-satune fa innal wahida mongko sedene wong siji iku la ta'manuhu iku orang rasa aman sira ing wahid ala iqali bairin ing atase tampare unta wala yarja'uhu lan ora nyegah ing wahid apa seun suwi-wiji ane zulmi sangengane ngoyo wal bahilan yo ngani ngoyo wala yata kidulan ora nekotno apa isi mau sab al wahid qala bil bathi kawan katange akan sanging kuburan faja mongko teko al islamu apa islam wa qalabahum lan malik apa islam ing al arab bisanawatin kawan pira-pira taun madudatin kang diitung ila ummatin maring umat mujtami asyamli kang kumpul asyamli perkara apa-apa perenco-perencone mutakhidatil quwa ingkang tunggal satu pira-pira kekuatane tadinu beragama apa umat bil Islam wala halan iku kete umat dusturun utai aturan azimun kang agung wa hate dustur iku alkitab kitab wa sunnah wala halan iku kete umat hukumatun utai kepemerintahan yar asuha kang ngepalani ing hukumah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa khulafa umangka kare-kare pira-pira khalifai ar-rasul was daulat lan kuasai apa umat ala aqwa umamil ardi yang nguasai sapa umat sing sakniki sing Islam niki ing atase luwih kuat-kuate pira-pira umate bumi warqahalan we maju-majune umamil ardi waqtadzaka ing dalem wektune mengkono-mengkono dikuasai kale Islam wanabagha lan isi mau ngungkul-ngungkuli atawa manane aibara fihim ing dalem iki napa umat apa rijalul adalati piro-piro wong lanangi keadilan wal hadaratilan peradaban wal kiadatilan kepemimpinan amsalu aliyan iku upamane Ali wa Umar wa Khalid wa Sa'ad wa Qatibah lan Qutaibah wa Tariq lan Tariq wa ghairihim lan liyani Ali ila akhirih wa andasyara lan sumubiar apa al-Islam wa ammat lan ngeratani apa hadaratu peradaban Islam aksara makmurin minal quratil ardiyah ing luwih ake-ake tempat sing rame sing dibangun saking ikilah bumi wa dakhala lam labu fihi fil Islam apa syatal umami perenco-perencone pira-pira umat min fursin saking pira-pira wong Faris wa rumilan wong Rom wa kurtinan wong Kurdi wa hunudilan pira-pira India wa Turkin lan Turki wa barbarin lan barbar wa ghairihim lan yani kuabe fursin ila akhirih wa balaghat lan tumeka apa futuhatuhum pira-pira bukae al Arab atau hadil ummah yani kemenangane bukae negarane iki sampai tondi ila awasidi Faransa maring pira-pira tengahe negara Prancis warban ing dalam arah kulon wa aqasil Hindi lan pira-pira paling poke paling tebihe India wasinilan Cina syarqan ing dalam arah etan wajibali turus lan pira-pira gunung turus simalan ing dalam arah kidul wa simal keluar ya para kidul janub kidul ha itu walik ha janub keluar begitu ha kidul simal berarti lor ya anak keliru payah wis tuwa jong awasiti Afrika lan pira-pira tengah Afrika biladin naubati iku pira-pira biladin naubah temriki an naubah niku teng mujam jong niki jil minan nas daerah nubah watanu dzalikal jil niki arah janub min biladi Misr sange pira-pira napa iku jengene mriko biladin naubah pira-pira negarane isi napa iku jenenge golongan naubah atau nubah jong ya nubah mestine jong ciri minas al-waqid nubiyun bila junubah nubah kala januban ing dalam arah napa kidul ya waqatra batalan teman-teman nyambung apa al-Islam hadil umama ing kila pira-pira umat Islam tok dinti jong ya Allah tok Prancis saiki tok Amerika iya jong Amerika kata Putin ndi jong ombe Putin jong Rusia niku yo ana Islam yo kathah yo. Kathah jong masyaallah. Madura sampai ke Saudi kan yo wadah jong. Lha iku iso nyampe tok kono masyaallah. Dan antike Madura kan sing Kristen juga. Gak ono itu beliau. Gak sakjil Bangkalan, Pamekasan dine sitae. Sumenep, Pamekasan dine. Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Sampang. Ada gak ono Kristen blas ya. Sing asli Madura lho maksud bukan pendatang. Kau naya. Hebat yang Madura ya. Ning gone daerah Lumajang, daerah Jember sing ana kampung Kristene itu bukan orang Madura. Yang Jawa aja. Nah? Oh, Madura nih. Murtad. Oh, murtad. Ya dadine. Ana Madura murtad. Alal walifu rahimallahu ta'ala wa qatrabatul islam lan teman-teman nyambung apa Islam hadil umama ing kila pira-pira umat pira-pitatihi kelawan penyambung Islam wa jama'ahum lan ngumpulaken Islam ing hadil umam bi jami'ati lan perkara sing ngumpulane iku Islam wa wahadahum lan menyatukan apa Islam ing umam bi wataniyati kelawan kenegaraane iku Islam kurunan ing dalam pira-pira mangsa adidatan kang wilangan wa asbahu lan dadi sapa al umam asyadal alam iku pira-pira dadi gustine yani kepolone al alam ila ahdin temeka maring mangsa karibin kang parek nggih sampai niki mun daulah asmania nembe runtuh niku masyaallah summa lamma hadatsa muka kari-kari semangsa ini terjadi ane anyar teko at-tafarruq apa perpis-pis apa tafarruq pecah belah nih ora rukun perselisihan iftiraq bainal muslimin wa baddarulan padha genti muslimin jami'atahum ing perkara sing ngumpulane muslimin al islamiyah takang bangsa Islam bi qaumiyatin wa wataniyatin kelawan pira-pira qaumiyah nasiola nasionalis ya wataniyah cek ya 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 turu maya cek iku bahasa Indonesia apa enake qaumiyah karo wataniyah nasionalis iyalah wangel dong watafarraqulan pisah-pisah sapa muslimin syadaro madaro niki artine pisah-pisah niku jenis syadaro madaro yani mutafarriqin wa dha'ufat lan apa iku jenis abbas apa akidatuhum apa akidai muslimin al-islamiyatu kang bangsa Islam kang bangsa napa syadaro madaro maknane ay tafarraqu syadaro madaro dhahabu madhahib syatta mukhtalifin ya perenca-perenca wa tafarraqulan pisah-pisah muslimin syadaro madaro ale kelawan napa ya pisah-pisah ono sing rono piring niku qala al-muallif rahimallahu taala wa dha'ufat apa akidatuhum al-islamiyah wa nabadu kan padha buang sapa muslimin awamirul islami ing pira-pira perintah Islam wa ta'alimah lan pira-pira ajaran Islam wa akhlaq lan pira-pira budi pekertine Islam summa lamma jawabe tabaddala monggo dadi genti izuhum apa mulyane muslimin ila dulen maring ino wa naimuhum lan kenikmatane muslimin ila busin maring rekoso fakir niku busin asyiddah wa fakrin wasta'maratuhum panjajah ing muslimin sabal umamu pira-pira umat al ajnabiyah tukang liya wong kafir-kafir jeneng umat ajnabiyah wa amsau fi hadhil halah allati ya'innuna lan apa iku jenis sore-sore atau dadi sapa muslimin iku ing dalem iki tingkah allati innuna kang padha ringik-ringik muslimin min hasangi halah wa ilallahi lan iku maring Allah al-mustaka utawi wadul la iya wong Islam jong akhire kekiran tok barang ngoten sing asline robitoh-robitoh diniae diijoli kali kambake sing dionjokno sing diketokno men nasionalisme apa mbah kono iku ya waduh ya wis akhire sing asline mulya dadi ora mulya ya sing ngeten niku dadi maknane nek kepengin mulya ya kudu tetepi napa jong ajaran Islam sing sak mestine ngoten jong qala addarsul khomis wal isyrun uta pelajaran kang kaping 28 iku dafu syubhati iku nolak syubhat syubhat iku perkara sing dianggap dalil tapi ora dalil iku jenenge syubhat allati yuriduha ya apa jong wis endi masamu wong kaleng golek kaumiyah kaum lho ora roh allati yuriduha ingkang nekakno ing lati syubhat sapa adaul Islam pira-pira musuh Islam alaihi alal Islam arriku utawi iki kunrang nepudha fil Islam ja'ataka apa al Islam warriku hale utawi rek kepudhaan iku mustabahun iku diwenangaken bainal umam jadi waktu niku memang sedaya umat ngenekno jong wong dadene budak ketika kalah perang ya wa min halan iku setengah sing umam al ummatu ta umat al arabiyatu kang bangsa Arab wa min a'dhami su'ubati lan iku setengah saking luwih agunge pira-pira kesulitan wal masyaqqati lan pira-pira rekoso alaiha ing atase al umam ayyahdura utawi yen to nyegah sapa iku jenenge arrik ibtidaan aa wa min a'dhami su'ubat wal masyaqqat alaiha kebangsaan sing apa kaumiyah wataniyah kebangsaan jong kaumiyah niki jarene bi kaumiyatin kelawan pira kebangsaan ya jong kebangsaan niku apa kono qala ja'al islam warriku mustabahun bainal umam wa minha al-ummatul arabiyyah wa min a'dhami su'ubat wal masyaqqati 'alaiha ayyuhdhara ar-riku ibtida'an ayyahdhura jong ya dadi nak ngoten-ngoten jong Waniku setengah saking luwi agunge pira-pira kesulitan wal masyaqatan pira-pira rekoso aliha ing atase umam ya podo kebangsaan podo jong kaumiat kebangsaan watoniah ya kebangsaan kala napa iku jeneng wa min adzamis su'ubat wal masyaqat alaiha ing atase umat ayya hadura utaya nyegah apa Islam ariko ing kebudaan ibtidaan ing dalam kawitane wa yu'ati lanaka akan apa dalik mengkono hadir ila adami tinakil Islam maring ora anane merangkul Islam atau napa mau jengene jeng istilahipun memeluk Islam wa tawakuf intisyarihi lan kandeke sumbiar Islam badi adibatin ing dalam kawitane wong sing duweni kawitan ya niki nggarai napa apa istilahnya ngeten aja. Jadi zaman Islam teko istilah sifat kebudaan wong dadi budak itu biasa dong kene. Jadi cara Islam waktu niku ape nglarang langsung aja oleh wong dadi napa diperbudak jangan boleh lah itu ya repot. Iso-iso ndadekno wong-wong ora gelem Islam. Mergane wong biyen ngoten ya wong iki digawe iki diperbudak digawe mergawe digawe niki lho ngoten kadung enak. Kalau napa akhirnya engko nak dilarang langsung dadene Islam mboten semua biar mulane piye lihada krana ora iki adzamis su'ubat ayahdhur ar-rik ibtida'an ila akhirih niki amatane al-Islam ila hasr riki maring gebak napa kebudaan summa mahwi maka kari-kari menghapus rik tadrijian kelawan sedidik-sedidik fahasarahu mongko ngebak apa Islam ing rik disababin ing dalam sabab wahidin kang siji bahwa disababin wahid al-kufru iku kufur wa ba'da dhalik kan ing dalam sausi hasarahu fisababin wahid ja'alan jatino Islam al-idqa ing merdikana budak min a'dhamil kurubat ing setengah sanggil agungi pira-pira ibadah sing dikai peparak menyang Allah wa ja'alahu lan jatino pa Islam ing itak wajiban ing wajib fil kafarat ing dalam pira-pira kafarah wa dhahabalan milih sabak kathirun wang akeh minal ulama wa minas sahabat wa minhum lan ikustahan sayin sahabat sayyiduna utawi kusti kita telan ikustahan sayin kathir minal ulama wa minas sahabat utawi kusti kita rupanya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila wujubi mukatabatil abdi maring wajibi ngakati kitabah budak tidak tolabahan alakanin upre ing mukatabah sopo abad yang sajidihi saya kustine abad ngaten nggih dalan iki rungokno jadi dalam rangka memberantas kebudaan ya Islam pertama membatasi jo penyebab isa jadi rek itu satu yaitu kufur ana wong kafir terus sinapana tawan begitu nomor loro jong dalam rangka niki Islam nganjurno merdekano budak jadi ben morontek kala muamalatul arika utawi iki kunrangno nambah jarine Sayyidina Umar jeng nah ana budak njaluk diakati kitabah iku berarti sayyite wajib nuruti jeng muamalatul arika utawi nrangno muamalah yani agawe karo pira-pira budak fil Islam wa madamal Islamu raqiqan lan selagine langgeng sapa manusa iku raqiqan iku budak fa'ala sayyidihi mongko iku ing atase ndorone al-insan ndorone insan nggih leres ndorone insan yani ndorone raqiq ayut imahu utayin teng wae mangan sapa sayyid ing raqiq wa yaskiyahu lan yen teng wae ngombe sapa isi mau sayyid ing raqiq wa la yukallifahu lan yen ora merti-merti sayyid ing raqiq minal amali sange amal ma ing perkara layuti ku kang ora kuat sapa raqiq ing ma wa la yudhiyahu lan yen ora nyakiti sapa isi mau as sayyid ing raqiq ya delokan wong niku nek ndek budak jong wajibane kada nyukani dahar nyukani ngunjukan gak oleh ngongkon kerja budake di atas kemampuane mboten kena nyakiti ngamplengi bal auso balik wasiat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyud imahu kelawan yen teng wae mangan sapa isima wong sayyid yani ing abad mimase perkara yat amu kang mangan sapa sayyid ing ma Wa ayyak suwahu lan yen to menganggoni sapa sayyid ing abad ima sing perkara yaktasi kang nganggo baju sapa mau sayyid ing ma fa muamalatur riki monggo te muamalah kebudayaan fil Islam iku mujarradu khidmatin iku mliki lumati laisa kang ora ana iku fiha ing dalem iku khidmah laisa ora ana iku fiha ing dalem khidmah atau muamalah wa apa ma perkara yurhiku engkang mayahno atau engkang maksa apa mal minal amal saking piro-piro sejak malah sing pas qala al muallif rahimallahu taala rohiko manane apa iku jenenge kosya kadaba aci arhaqo fularan ndorong perkara sing ora mampu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala man apa iku jene walaisa lan ora ana iku fiha ing dalam muamalah apa ma perkara yurhiku engkang napa dadi ora mampu apa ma ing iku mau napa ing rek minal amal saking pira-pira perkara apa amal. Jadi istilah hamalahu ala ma la yutik iku jene mur arhaqo nggih ndorong perkara sing ora dimamponi apa ma perkara yurhiku engkang dadi ora mampu pendorong atau istilah napa merti-merti perkara sing ora mampu ngoten apa ngirhakaken apa mayani masyaqqataken apa maminal amal wala malan ora perkara yusiu kang gawe ala apa maminal muamalah wa idza kanat nalikane ana al hukumatu apa pemerintahan al urubiyatu kang basa Eropa iku tamna nyegah hukumah al urubiyah al afrada ing pira-pira siji-sijine wong fa innaha mongko sedene al hukumah iku tastabidu iku ndadekno budak hukumah umaman ing pira-pira umat bi asriha kelawan sekabehane umam ala anal islama ing atase sedene islam iku ya saat ngandang islam ila hasmi riki mare mutus kebudaan bitadriji kelawan setitik-setitik kama kaya perkara qaddamnahu kang disena sapa ingsun ing mah qala al muallif rahimahullahu taala Addarsul Khomis Wal Isyrun utai pelajaran kang kaping 29 iku al mar'atu wa wadun fil Islam telon wong edok nek Islam dihur mati ja'ala dateno sapa Allah taala al mar'ata ing wong wadon syarikatan wong sing nyekudoni lirajul fi ambail hayati ing dalam pira-pira beban kehidupan atau pira-pira bot-botane urip kala wa amruha lan perintah sapa Allah ing mar'ah bi ta'allumil ulum kelawan belajar pira-pira ilmu wa abahalan menangaken sapa Allah laha maring mar'ah mubasyarata mukhtalafis sinaat ing nandangi pitu-pitune pira-pira sinah kegawean wal khirofilan pira-pira penggawean wa tijarah lan dagang wong wedok jong dikenekno gawe apa keahliane ya nyulam kenek gawe baju kenek gawe kurungan ayam kenek terserah wa ja'ala lan jatino Islam la halil mar'a al hurriyata ing kebebasan atau kemerdekaan fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono isi mau mubasyarah mukhtalafis sinaat wal khiraf wa tijarah karrajuli kaya dene wong lanang lana urusan keluargaan piye amma hayatuhuma anapun utai uripe mar'ah lan rajul al ailiyatu kang bangsa ailah wong bangsa kekeluargaan faqat wazza'aha monggo iku teman-teman bagi sapa Allah ing hayatahuma bainahuma bainar rajul lan mar'ah wa atolan maringi sapa Allah kullan ing saben-saben suci ma ing perkara yula imu kang mangtesi apa ma kuwahu ing pira-pira kekuatane kullan wa takwinahu al jasadiyah wal akliyah lan ing istilah mujudaken iku kullan wujude kullan sing bangsa awak wal akliyah lan bangsa akal diwujudane kullan al jasadiyah wal akliyah maksudnya ngeten dong nak masalah kehidupan kesehari-hariane niki bagiane wong wedok bagiane wong lanang wis dibagi kali Allah ditentokno sesuai kali wateke kiambak-kiambak sing golek nafkah sing lanang sing bagian ngemiki bagian momong wong wedok sing ngoten niku sesuai kali jasate kali akale ya wa ja'ala lan dadina Islam at-taujiha ngarahaken wal riasa talan ngepalani lir rajul li anastidadahu karena sedene siape rajul lidzalik maring taujih lan riasa iku atamul wa sampurna walahunna lan iku ketuwe wong wadon-wadon mislul ladzi utais padane perkara alaihinna kan tetep ngatasi pira-pira wong wadon-wadon bil ma'ruf wal rijali alaihinna darajah qala fal taqdi mongko becik nekali menghabiskan sapa alwarat wa wedok mu'zama auqatiha ing akeh-akeh pira-pira wektune mar'ah bil manzili ing dalam omah wahya utawi iki qada'u almar'ah mu'zamal auqat fil manzil iku alyakul wa patut bidzalik wa aula wahya alyakubi ngeten jeng keliru lho fal taqdi mongko becik nekani almar'ah mu'zama auqatiha bil manzil wahya utai almar'ah iku memang awliyaku iku luwe patut bidzalik kelawan mengkono qadai jami'i waktiha bil manzil wa aulan luwe utama mulane wong wedok niku cong sing apik tengok-tengoke putih teng griya margane apa iki li anna atwaru hayatiha krana sedene pira-pira taur tingkatane kehidupane mar'ah iku hamlun meteng wong wedok ngono dong nek rabekno kok sediluk meteng ya bar meteng fawiladatun mongko anak barmedana nifas wa nifasun lan nifas anake metu diapakno faradhaun mongko nyuso nyusoni fahadanatun mongko itik-itik teng rumati jadi gak usah dikongkon mergawe nang njaba mergane apa jong meteng meteng ya berat ya jong bare kok babaran tengok-tengokno omah nyusoni lho ngoten niku pun lane kowe nek duwe bojo sibuk nang njaba susah kowe kok walian kowe sing ngomong akhire upamane ki Pak izin kawin. Wah, bojom super sibuk. Jadi ketua MPR. Ketua DPR. Oh, terus iki jabatannya kata. Walah, tiap hari sadurunge subuh wis ditinggal. Iki Pak susone kowe, Pak. Ngono wis. Beda nek dawane entuk bocah pondok. Enak wis, karek kowe sing nek sawah, ngingu wedhus, ngepoh, ya. Bojo mesti ngotong omah nyapu gendong anake ngemii ya wis enak lho mboten nah lagi ngono bojo ketua DPR ketua MPR atau polwan wah ya bingung awakmu nggih lho mboten wa alar rajuli lan iku ing atase wong lanang alqiyamu ta jumeneng yani nglakoni bi'aba innafaqat kelawan pira-pira bot-botane pira-pira nafkah wal masarifi lan pira-pira tasarruf yakni gamane blonjo kulli hayas kabane masarif lan nafkah tapi yo kudu wong lanang sing tanggung jawab lanang kawin oh dempleng ae dikongkon ngemes gak iso kongkon apa ya jenenge ngobat gak iso ya wis jadi lanang kalau wali hadza ya atlo po tahu tempe ya sa kalau wali hadza ngene lho pun wong lanang kan sing diwajiban iki jong gak oleh tengok-tengok iku wis mergawe jenenge ndi bojo ya mbah tandur mbah apa ngoten nah kalau muallif rahimallahu taala lan kepengin gak kangelan tak uruki sampean gak kangelan insyaallah lancar ceki cocok karo kowe saiki sing sinau tenanan masalah perdukunan kok kowe mandi nyuwuk wis tengok-tengok wis apa meneh kenalan wis akeh baru rozi dikenal kono-kono gono ning Kang Kibul Pak Fajri cerita iki ngene anu jong nak Madura masyaallah kancaku iso wong gondongen iso dadi tambah gondonge iku guys gak usah lapo-lapo jong. Heeh, lan ra resiko jong. Ku nyuwuk wong. Embo waras gore iku ora ono. Terus kok dirasani wong kok ora mandi ya. Lah kowe paling jawabe, aku iki anu lho ya ikhtiar tok sing gawe waras Gusti Allah. Kan enak ya. Mohon paham? Lah wis, kok kapan-kapan tak wacana kitab khusus kanggo nyuwuk bol. Kalau sampeyan iki kitab jenenge kitab Syafi'iyah. Qala wa li hadza fala yustaghrabu mongko krana arek iki wa alar rajul alqiyam bi aba'il hayah bi aba'in nafaqat wong lanang itu ditanggung jawab jong nafaqoi mulane ora diistighrab ayakun alir rajul apa mithlu hadzil unsayan sepadane bagian wong wadon loro fil mirathi ing dalem warisan nah telon wong lanang nak warisan tok loro jong Pada kena pondok ni ditanggungjawab kok. Kali nafkah bojone kae iki. Karena wong wedok untuk warisan, gak digawe apa-apa ya pantes dikeki sitok ya. Atolaku utawi iki kunrangna tolat wa qad nafar lan teman-teman melayu akan apa Islam minat tolaki sanging tolak wa ja'alahu lan tadin apa Islam ing tolak biadir rajuli ing dalam tangane wong lanang indal iltija'i nalika ning ngungsi ilaihi li annahu alladhi yadfa'u nalikane keboncong dong gampangane keboncong ilaihi ila tolat. Jadi kalau memang wis butuh tenan nolak ya ini tolak wonten teng kekuasaane tiyang jalar. Mulane niki perlu kula aturaken gedhe keranten tolak niku biya dirojul dan tidak mungkin orang perempuan jatuh no tolak. Nggih, mulane ora mungkin saiki wong wedok sing isih dinafakoi sing lanang isih tanggung jawab. Nggih, ora mungkin yang istri niki terus langsung moro teng ngene mahkamah njaluk surat atau istilah nak wong Jawa tuku surat. Surat metu jedet kawin meneh mboten kenek yo. Iku tetep tesih dadi bojo. Bojone selagi sing lanang dereng jatuhaken tolak dereng ngucapaken tolak. Paham yo? Di batin tok mon mboten jatuh. Kowe ndek bojo pegel nang atimu tak tolak tapi nang ati tok mboten jatuh. Ya. Kala dadi mulane jongken api kawin rondo ya Bu ya delok sik. Iki rondo iki krana apa? Krana ditolak takoki sing jelas. Iku wis jatuhno tolak ta orang sing lanang biyen, apa tuku surat? Kalau gitu. Masyaallah khidminan nas jaa ilayya wa qali lastu bimutalliqin. Minal awal ilal an ana enggak pernah jatuhkan. Bilangnya seperti itu. Tenan, walakin hadhi al mar'a khalas qad ishtarat minal mahkamah atau kada wa kada beli khalas suratnya keluar. Ente anak tanya isen nafakoi sanggup mboten napa-napa lho terus kok mek terjadi kaya ngeten akhirnya teko tak takoki sing wedok kata sing wedok ngomong belum pernah dene jatuhno tolak tapi kalau mentumbas ada ya berarti sing dadi bojone ah njaluk ngangkat meneh lah ya kula saya aja tukaran wae kapan tukaran pura-pura digono Pak Mudin ngoten lho misale ah ora ni wejung gampang jatuhno tolak biasane ngene lho Jong wong ngamuk semua mau kepengen nolak nak sebar nolak Jong denger nak pisah denger mulane nikmat itu Jong kerasa ketika pun ical kowe ngene iki duwe bojo nikmat Jong dimasakno dine iki enak ya kok lagi kerasa ketika wis audzubillah wis mbok pegat atau mati iku lagi kerasa turu dhewean ya gak ana sing gaekno wedang ya gak ana sing iki lha ngoten ah mulane niku lagi kerasa ya paham ya qala li annahu karena satuhune rajul ana pokok tolak lek wong lanang li annahu li annar rajul huwa alladhi iku wong yadfa'u kang paring sapa alladhi al mahra mas kawin senyukane mas kawin wong lanang wa nafaqata lan nafaqah wong lanang fakana mongko ana iku fiyadi ing dalem tangane rajul apa tolak apa tolak walau kana lamun ana apa iku jenenge walau kana lan lamun ana apa tolak iku biadil mar'ati iku ing dalem tangane wong wedok upama Jong ya kekuasaan tolak itu kok wonten teng tangane wong wedok iso-iso wong wedok niki ngentekno to ngrampas bondone wong lanang paham ya ora cocok pegat nggo golekno bojo meneh untuk mas kawin dikeki nafkah pegat meneh wala ya entek wis ala iso-iso wong wedok iki entek bojo 10 20 ya qala al-muallifu rahimallahu ta'ala ngambil benar qala napa iku jenenge walau kana biyatil mar'ah labtazzat mongko nyetene ngalap sapa mar'ah amwal rijali ing pira-pira bondone pira-pira lanang istilamil muhur kawan nampa pira-pira mas kawin wan nafaqat lan pira-pira nafaqah minhum minar rijal soma tatlikihi mongko kari-kari nolak ar-rijal apa iku jenenge qala wa ramyi auladihim lan buang pira-pira anak rijal. Masya Allah Jong cara tolak iku ana wong wedok Jong satu ya wong wedok iku ngamukan Jong tak kandhane awakmu cara nahan ngamuk iku ora kaya wong lanang Jong cara kekuasaan tolak nang wong wedok tukaran sithik paling tak tolak wis ngono Jong ya tenan iku Jong tenan niku wis ana wong lanang mboten pikirane dawa, bisa mikir ngene. Oh, untung ora ana wong wedok. Pasti itu wis. Nomor loro, wong wedok iku ana sing kelakuane gak genah, Dok. Iso-iso kok kapan opo sithik kepengin ngrampas sidonyane wong lanang. Kayak tak tolak gibul. Kawin neng lamar Farurozi. Jika mas kawin karo Farurozi 10 juta. Wis dinafakoi ketok enak dikene omah. Ketok tolaknya anakmu gawon ngono. Iso-iso njua jali wong lanang saarat-arat. Kala lah saiki beda nek wong lanang sing duwe tolak. Hatta nolak pikir-pikir. Wong aku sing ngwaki mas kawin. Mas kawine iki lho Fortuner. Kok saiki ape tak pegat ya apa? Iku sak tukono mas-masan sak menaki aku lak rugi. Dadi kok diganduli. Lah terus piye iki aku nak nolak iki anake kok dibrukno aku kabeh ya apa? Lah pikirane ngoten, Jong. Mulane tolak dicekel karo sinten? Tiang jaler. Kala khususan kelawan khusus apa meneh nak ayu jare Syekh Idza Utiyat. Niki dilon nalikane diparingi mar'ah hadzon ing bagian minal jamal saking ayu. Allah nak sayu napa kowe edhe. Kata aku pegatan karo kowe sing ngenteni aku 100 wong. Lho ngoten. Ya bar wis ya ta. Qala wa yatarattabu lan kaurut-urut ala hadza ing atas iki napa iku jene iki mau nolake wong WA iki lho jeng ibtizaz amwal rijal bi apa ala hadza ing atas iki lho kauni tolak biadil mar'ah ngoten mawon ing atas iki kauni tolak biadil mar'ah apa adrarun pira-pira kemelaratan ijtimaiyatun kang basa kemasyarakatan kabiratun kang gedhe amar rajulu anapun utawa wong lanang bahwa mongko iku te rajul iku al mas'ulu iku sing di napa tanggung jawab qabla kulli syai'in ing dalam sedurunge saben-saben suwiji li zaujah wa huwa utawi ar-rajul iku al-mas'ul sing disuwuni tanggung jawab ba'du ing dalam sause iku kulli syai' nggih ing dalam sause iku anis sorfiyati. Jadi wong lanang iki tanggung jawab nek bojone nggih. Jadi sadurunge napa-napa wajib tanggung jawab nek istrine dalam keamanan lan intune dan juga harus tanggung jawab tenggene masalah blonjone ba'du ing dalam sause iku kulli syai' atau ing dalam sause zaujah ya kena qabla kulli syai'in tanggung jawab li zaujah wal mas'ul ba'du ing dalam sause kulli syai' anis sarfiyati saking pira-pira blonjo al ailiyati kang bangsa keluarga wa hadza utawi iki kaunuhu mas'ul qabla kulli syai' li zaujah lan mas'ul anis sarfiyat iku ma perkara yamna uhukan nyegah apa mah nyegah ing rajul anistimali haqi sanging gunakno haqi rajul fit talaq illa qalilan angin saidi lima krana perkara ya tarotabu kang kaurut-urut apa ma ala zalik ing atase mengkono talaq iku sono cok lima ya tarotabu krana uliye jong kaurut-urut ala zalik at-talaq apa khosairu pira-pira kerugian wa tabi'atul lan pira-pira tuntutan wa kathah kerugian ta'addudu zaujat utawi iki unrangaken wilangane pira-pira pucu wadon kena enggak kawin lebih satu jawabane abahab menangaken al-islam apa islam ta'addudu zaujat ing wilangane pira-pira pucu wadon li asbabin krana pira-pira sebab ayo napa wong lanang kok oleh kawin lebih satu ah ayo jawabane apa niki minha iku setengah sangking asbab anna nisaa utawi setuhne pira-pira wadon adhafur rijal iku pira-pira tikelane pira-pira lanang wong wedok iku jono alam donya luwih kathah daripada tiang jaler mulane wong lanang sitok ana jatah loro telu papa terus saiki nek ora mbok jipuk mesake ya do kluntrang-kluntrung ayo sak desa jong sing rondo pira kathah ndi karo sing duduk kathah sing wong lanang sing ora dibojo karo wong wedok sing ora dibojo kan jawabane pasti kathah sing rondo ya qala anan nisa uta istine pira-pira wadon adhafur rijal alladzina hum kang uteladzina isiri aprijal urdatun iku kapentokno lifanail hurub maring rusak pira-pira peperangan wa mulaqatil akhtar lan ketemu pira-pira bahaya ngeten lho sing garai wong lanang moro sithik sing perang iku lanang apa wedok sing perang lanang senek ana apa-apa lanang mulane kadang korban ketembak ya nempek pirang iji tiap hari tentara iki mati oh misale kaya ngoten lah tapi nek wedok kan ora melu perang mulane wong wedok iku tambah terus kula niki sak omah kula lanang tok mulai ngarep nempek mburi wedok kabeh nggih ngarep sing kula tok wedoke ratusan wedok kabeh niku kala napa iku jenenge ya Bul Wa min halan iku setengah sangking jatahku wakil sing nganggur. Wa min halan iku setengah sangking asbab. Mulane wong iku paling teriman wong lanang kaya aku iki. Jadi kita ini ninggalkan jatah ya, nak wong wedok paling tomak. Lha ora paling tomak wong hake wong didheweni ya. Wa min halan iku setengah sangking asbab. Talabun tisyari nasli utai nubre semubiare anak watakathurihi lan aki nasel delon jom iki termasuk singgarai kenek wong lanang kawin luwih siji keresane anak kathah meregane jong saiki ana jong nak rasane ana Jepang ya nak rasane Jepang gak gelem anak jong dadi bingung saiki pemerintah Jepang iku wong sing kawin ora gelem anak ngoten jare ngribeti atau apa dadi merontek-merontek penduduke iki. Nah, anak Jawa di stop sampai KB keluarga besar. Mbo, saya kadang nang Jawa itu sitok 10. Sitok piro aja? 15 ya. 17 15. 17. Yang masih berapa? Yang masih 15. Syuh, mazah ada 7 lah 17. Sing isih 15. Upamane sak desa ana kek mazah 17 wis piro jajaran. Masya Allah, lan iku sing barokah mergane tazawwajul wadud al walud nafal walud ya al wadud al walud. Kenging kawin karo wong sing akeh enak maksudnya kira-kira nak dikawin akeh anake, bukan kok kawin karo wong wedok sing wis akeh anake. Kuwi susah. Kala lak ngingoni ya. Wa minha talabun tisyari nasli utai nopre kesebiare anak wa takathuri lan ake nasal keturunan kama tusyajji'uhu kaya oleh nyemangat no ing iki tolab intisyari nasli lan takathur sabo ba'dul hukumat setengah pira-pira kepemerintahan wa syu'ubuha lan pira-pira rakyate al hukumat wala yumkin lan ora mungkin apa intisyaru nasli lan takathur illa bi ta'addudi zaujat angin kelawan wilangane pira-pira bojo wadon. Iya cong, bojo wedok sita itu paling piro cong? Makno Jawa 6, 7 ngoten. Lah niki nek ora oleh luwih saka siji lah terus piye carane nyebiar atau kathah anak? Beda nek upamane di bojo papat terus katakan 10-an wis 40. Alhamdulillah. Ke mati sing nahlili kathah. Lagi anak muda wis 40. Engko per anak duwe anak 10. 40 kali 10 400. Lagi reoni tok putu-putu sampean iku ambek anake sampean wis 400 luwih. Ya wis paham ya. Tapi ngene iki sing ngomong tok wala yumkinu illa bi ta'addudi zaujat wa ma'a dzalik lan sertane mengkono-mengkono abaha wala jeng abahal Islam ta'addud zaujat. Faqat wadu amangka teman-teman nyerah napa Islam nidhaman ing aturan li ta'addudi kedewi wilangan zaujat. Ora kok angger ae. Jadi ana aturane jeng ahamu qawaidih utawi luwe pentinge pira-pira qaedahe iki ta'addud istita'atul adli iku kuwasa adil atau mampu adil baina zaujat ing dalam antarane pira-pira bojo wadon. Nah iki sing paling angel jom paling angel jom. Jadi wong kawin luwe siji monggo tapi aja lali teng kewajiban. Apa kewajibane? Adil, nginepe adil, nafkahe adil, napa cong maskan adil, nopo-nopone adil. Sampai apa lunga kudune diundi. Mupane kowe awakmu fajri. Ya sapa ngerti ya fajri, insyaallah kowe kuwi bojone papat ya. Masya Allah, iki ape lunga gak kenek langsung kowe wis tak jak sing iki wae gak kenek. Kudu ngene, Bur. Kuduk-kuduk. Oh, sing metu sapa? Oh, Siti. Sesuk kok Siti meneh. Iki paling elek ya. Ya wis iku wis. Pokoke kudu diawakno. Diundi diniki turun nak kene suwengi di kudu nak kene suwengi ana ngelene suwengi ora kena ngene jong anu ya aku iki ning gone mbok wek 5 dina nang mbok nom ya wis nak mampir apa nak Lumajang kok tak ampiri ngono ae lho mboten pareng itu es kowe nak ora iso adil jong ora usah kawin luwih napa siji lah biasane jong wong adil itu kudu terang-terangan jong. Nak wong kawin gak terang-terangan gak iso adil. Kek kawin kok nyolong-nyolong. Kon adil ya apa? Wah, perono wedi nak konangan, rono wedi nak konangan. Wah, iki ngajine pas prai pasaran gak iso rono. Sono wae ta. Ah, mulane sadok kondo, Bu. Kula niki kepek kawin meneh, Bu. Rido apa enggak? Yes kan Pak, sandangane gaon minggat to. Kala wa amara lan perintah sapa apa Islam Man ing wong khofa kang wedi sapa man Allah ya'dila ing to ratil sapa man ayak tasira kelan ing to ngringkes sapa man ala wahidatin ing atase bojo wadon siji faqat mongko ploko faqala ta'ala mongko ngendika sapa Allah ta'ala ing dawuh fa in khiftum mongko lamun wedi sapa sira kabeh Allah ta'dilu ing to ratil sapa sira kabeh wahidatan mongko kawina sira kabeh ing siji. Nah kita ora iso adil fa in khiftum iku ai alimtum jeng ya. Aja kok wedi kowe nak weruh ora adil ya. Niku kekawinan napa setunggal mawon. Wet mergane jong wong iku nak ora adil sok mengkleng dadi ndoyong jong. Nggih. Fa in khiftum alla ta'dilu nak ke wedi alla tuksitu. Ambudi jong. Alla ta'dilu fawaqidatan nggih. Fa in khiftum mongko lamun wedi sira kabeh nek wedi ora isa adil fa waqida. Kala ngendika sapa ba'du ulama Islam setengah pira-pira ulama Islam al-ijtimaiyin kang basa apa ijtimai kabeh kemasyarakatan kabeh ngendika ing dawuh hadzal khaufu taiklah wedi ku waqi'un terjadi la mahala pasti jom. Fa ta'addudu mongko utai wilangane zaujah tibqa ta'limil Islam hale cocok kalih ajaran Islam iku kala sithik apa ayastati ayen to mampu al-qiyamah ing jumenengi bihi kelawan iki at-ta'addud tibqa taklimil Islam sapa ahadun wong suwiji juarang jauh dewe syekh mriki jarang sekali tiang masna saged adil jarang wis mulane wis ora usah ya nak rasa adil ora usah ya sitok rantai kan awet. Qala wa minal ghoribi lan iku setengah sing perkara sing gharib sing aneh alladzi tadharu kang pratelo bihi kawan ladzi gharib apa asrarus syariati pira-pira rahasiane syariat al-islamiyah anna jam'iyatin utawi stune pira-pira jam'iyah minan nisa sing pira-pira wadon ana jong sebagian organisasi tiang estri jam'iyah mereka fi Eropa ing dalam Eropa nang ngene Eropa jong wong Arab nak ngomong ora Eropa jong Eropa al-gharbiyah engkang bangsa napa barat asbahna iku dadi jam'iyat al-yauma ing dalem iki dina iku yo talibna nuntut jam'iyat bi musyarakaatil mutazawwijat kelawan nyekutoni pira-pira wong sing kawin fi azwajihinna ing dalem pira-pira bojone al-mutazawwijat likil latir rijal krana sithik pira-pira wong lanang sing lucu menawa jom nah, mereka jong Eropa jong kuwate wonten jam'iyah jong nuntut wong-wong sing wis duwe bojo, wedok-wedok sing duwe bojo mbok ya rido. Bojone ora kanggone tok. Iso ngawin karo wong-wong sing dereng duwe bojo. Iku tuntutannya begitu. Ajib ya. Nah Indonesia nang ngene, wah masyaallah. Dadi wong wedok-wedok itu nuntut jong sing mutazawijat biar kersa bojone ngawin karo wong sing durung napa duwe bojo. Mesake, mosok sampai mati gak tau ngrasakno rumah tangga begitu. Mereka ini kan sekentekan wong lanang itu mati pas peperangan niko. Jadi akhirnya ngota mesake lah. Akhirnya orang sing kata sing gelem, es gak popo, baikku ya baikmu semua tu. Bisa babil hurubi, kalau wong lanang yo aye bisa babil hurubi. Kelawan sebabnya pira-pira perang al-alamiyati perang dunia al-akhirati kang akhir wa mana hadza talabutan fi ta'addudi zawjat utai artine iki jong mutalabah bi musyarakaatil mutazawwijat iku nuprih nglastarekno ta'addud wilangane pira-pira bojo wadon ai ayuswi hati kesento dadi sapa ar-rajul iku zawjan bojo li iddati niswatin kedhe wilangane wong wadon-wadon kama yuji suka oleh menangaken apa al-Islam. Jadi biar Islam ngenekno iki dong dikritiki dong. Dan saiki wong kafir kok nambah nuntut ngenekno ta'addudi zaujat saiki lho kaya ngoten. Addarsul Khomis Wal Isyrun pelajaran kang kaping 30 iku karomatul auliyai pira-pira kramate pira-pira wali. Al karomatu utawi pira-pira karomat iku napa iku jane utawi lafal karomat. Utawi lafal karomat iku jam'u karomatin iku jama'e lafal karomah wa ya utawi sing mau karomah wa utawi karomah iku kama yukhadhu kaya perkara sing dialap apa ma minismi ajeng sanging jenenge karomah iku ma perkara yudhiruhu kang mertelano ing ma sapa Allah taala ala yadi waliyan ing atase tangane wali wa te wali iku al arif wong sing ma'rifat billah al-muqarrabu kang dibarakna ladaihi indal mursani Allah minal khawariki sanging pira-pira perkara sing nulayani pengajatan ikraman krana mulyakna lahu maring iku waliyen. Segambile cung keramat itu perkara sing khawarikil adas sing tampak tinggine tangane wali atau sing dibarekna teng waline Allah. Wa qad ikhtalafat lan teman-teman perselisihan al-firaqu apa pira-pira golongan fi wujubi tasdik ing dalem wajib pembeneraken bi aslil karomat kelawan asal kang iku pira-pira keramat fa aktsarul asyairati monggo teluwe ake pira-pira ulama asyairah iku yaquluna padha ngendika aktsarul asyairah bihi kelawan iki wujub tasdik bi aslil karomat lan diteng sipat kajeng wal auliya dawu karomatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi qala ana apa iku jenenge wa angkara lan ingkar sapa al mu'tazilah wa al karamati atengene jahara to kete jang wa asbitan lil qaraul auliyal karamah wa man nafaha fam bidan kalamah. Jadi wa asbitan lil auliyal karamah wa man nafaha fam bidan kalamah. Qala wa angkara lan ingkar sapa al mu'tazilah wa al karamati ing tumibane pira-pira keramat ilal qalila angin wong sing saithik minhum saking mu'tazilah. Kebanyakan mu'tazilah cung gak percaya karo keramat cung wallahi kare mu'tazilah ya apa wong sekaruan dalilan Al-Qur'an iki lho wa dillatul awwalin utawi pira-pira dalile pira-pira sing kawitan minal Qur'an iku kisatu sayyidatina ceritane Gusti kita rupane Maryam rupane Sayyidah napa Maryam Sayyidah Maryam jawab keramat ungkapan Nabi Zakaria mlebu mawon di sana buah-buahan ya kala napa iku jenenge wa amin al-Qur'an kisatu sayyidatina Maryam yaitu ceritane wa huzzi ilaiki bijidin nakhlah lan becek ngobah-ngobahno sira maring sira bijidin nakhlati fa izaidah jong ing glugune wit kurma tusakit mongkong luguraken apa isin nakhlah alaiki ing atase sira rutoban ing kurma rutob sing setelesung janian kang den unduh wa qisatu asofa lan ceritane asof cung asof niku bifatis socong aja asif ibn barhiya nahu ana atika bi ana utawi ingsun iku atika iku nekani sapa ingsun ing panjenengan Nabi Sulaiman ya wis pun kula sanggup niki ndugekaken tenggene arase sinten Bilqis masyaallah dadi sak kedepen tok yo teko nyampe lha iku padahal arase gedhe misale ya qala al muallif rahimahullahu taala ceritane napa iku jengene pundi ana utaw ingsun. Jadi qala alladhi indahu ilmu minal kitab sapa niku Asaf bin Barkhia ana utaw ingsun niku ati kanekane ingsun panjenengan bihi kelawan iki mau arsya arsy Bilqis niki qala ya ibn arsyiha rujuk teng arsyiha qabla ayyar tadda ing dalem sadurunge ento bali ilaika maring sira apa tarfuka apa peninggal sira peninggal panjenengan wa qissatu ashabil kahfi lan critane ashabil kahfi tengene kuwa jong sampai 300 tahun lebih turu kok kuat walakinnal akhirin tapi ne pira-pira wong sing meneh kabeh atau ojo akhirin yani berarti mu'tazilah iku yaruduna padha nolak sabal akhirin hadza ing iki mau istidlal ngangge ayat-ayat niki jeng ngangge kisah Sayyidah Maryam ila akhirih ma ada kisah ashabil kahfi ma ada lakine ngliyani apa hadza ma ada lakine ngliyani apa iki mau madu kira saking cerita kisah atau langsung ya kena jong ma ada kisah ti kena tapi dhaif selagi ngliyani ceritane ashabil kahfi mimma sing perkara wa akan tumiba apa ma fi ahdil anbiya ing dalem zamane pira-pira nabi wala ilmalan orang ora wujud lan kedue kita bimakran perkara la basa ingkang menganggoni ma hubungan apa madzalikal ahda mengkono-mengkono mongso min ahwalihim sangi pira-pira tingkae wa syu'unihim. Jadi kita mboten semerap hakikate apa ingkang terjadi waktu niku nggih sanging pira-pira tingkai iku isi mau ashabil kahfi wa syu'unihim lan pira-pira tingkai ashabil kahfi qala wa yu'addu dzalik lan diitung apa dzalik kok ngoten jam balik teng dhuwur mimma waqa'a fi ahdil anbiya wala ilma lana bima klan perkara labasa dzalikal ahda min ahwalihim sange pira-pira tingkai wong akeh ngoten monjong wong akeh sing urip teng kene ahdul anbiya ame sange pira-pira tingkai wong akeh wasyunihim lan pira-pira tingkai wong akeh aja teng ashabul kahfi jong wa yu'addu lan tin itu ngopo dzalik mengkono-mengkono iku mau jong ma waqa'a fi ahdil anbiya mukjizatihim setengah saing pira-pira mukjizate iku anbiya lho ngoten. Oh dadi ngeten aja maksude. Qur'ane wis jelas ana jong ya ceritane kaya Sayyidah Maryam ngeten iki ngobah-ngobahno wit kurma langsung kurma temurun dhewe. Terus misale kaya niki Asof bin Barkhia nekakno arase Bilqis boten ngantos sak kedhepan ya. Lho ngeten iki jong jarene wong Mu'tazilah ora iso digawe dalil itu keramat. Nggih mergane yang terjadi pada waktu itu kita enggak tahu. Itu paling keranten iku uripe zaman anbiya, paling iku mukjizate nabi. Jadi bukan kok keramat begitu, tapi balik itu mukjizat ngoten nggih. Misale katakan Asof bin Barkhia sakit kaya ngeten iki, mergane ki ambake dadi prajurite Nabi Sulaiman misalnya begitu. Jadi hakikate iki mukjizate Nabi Sulaiman. Qala wala ilma lana bima la basadzalikal ahda min ahwalihim. Sanging pira-pira tingkai al-anbiya wa syu'unihim lan pira-pira tingkai anbiya wa yu'addu lan diitung apa dzalik mengkono mawaqo fi ahdil anbiya min mukjizatihim. Yang setengah sing pira-pira mukjizate anbiya wa makisatu ashabil kahfi anapun uta ceritane ashabil kahfi faqad hakaha mongko iku teman-teman nyeritano ing kisah sapa Allah ka ayatin sebagai ayat min ayati sing pira-pira ayati Allah fi khalqih ing dalem makhluke Allah wa huwa yakun kan kaya apa wae maksudnya gitu wa mahmalan utai dine perkara iku yakun lamun tinemu apa mahma fala yahtalifu mongko ora perselisihan sapa ahadun wong suci fi jawazi wuqul khawarik ing dalem menangi tumibane pira-pira perkara sing nulayani ala yati khairil anbiya ing atase tangane liyane pira-pira nabi illa annaha angin setuhune khawarik iku tahtalifu bidha-bidha khawarik bi ikhtilafi man kelan bidha-bidhane wong tadharu kang pertela khawarik alih ngat aidihim ing atase pira-pira tangane man kama takallamna kaya ulem bicara kita ala dzalik ing atase mengkono-mengkono iki annaha tahtalifu bi ikhtilafi man tadharu ala aidihim inda dzikril mukjizat ing dalem nalikane nutur pira-pira mukjizat wallati tadharu uta perkara kang pertela apa lati ala yadil wali ing atase tangane wali iyal karamatu iku keramat wa kam lan pira atau pirang-pirang akrama mulyakna sapa Allah auliyaah ing pira-pira kekasih Allah wa ahbabah lan ya pira-pira kekasih Allah bikatsirin lan perkara sing akeh minal karamat saking pira-pira keramat mimma sing perkara natokot kang ngucap bihi kelawan ma apa as-sunnah anis sahabah radhiyallahu taala anhum wa mimma tawatara lan setengah saking perkara kang mutawatir apa ma fi ma ing dalam perkara ba'du kang sause ku sahabat tawaturan kelawan apa tawatur qatian kang bangsa pastila syakafih kang ora ana mamang iku maujud fihi fit tawatur wala miralan ora ana mira ora patu iku maujud wa kam syuhidalan pira syuhida ditingali apa al-katsirun sapa pira-pira wong sing akeh miman sing wong nasya akan cukul sapa man al istiqomah yakni terdidik nang istiqomah wa husni apa as-satra lan bagusin apa katutubi wanaka isarira lan bersih ati yudhirunal karamat yudhiruna padha mertelakno al-katsirun al-karamati ing pira-pira keramat al-khariqah kang nulayani tingine pengadatan wa ma'ahadalan sertane iki terjadine karamat nggih pertelane karamat ala yadi katsirin minal auliya fala yalzamuna mongkara wajib ing kita apa anusaddiqa yen to benerno kita di karomatin kan karomat maksusatin kang ditertentokno Allahumma ya Allah illa in waradat angelamun tumeka apa karomah fi sunnati ing dalam hadis walaisalan ora ana iku lana kedue kita ba'du ing dalam sausiki Sausai ke apa layal zamuna anu setik niki anata saroa apa yang tercepet-cepetan kita wanata torrofa lan ekstrim kita fanungkira mongko ngingkari kita kula karomatin ing saben-saben keramat wanastakhifa lan ngentengaken kita ngino kita bi aulia illah kan pira-pira waline Allah wal muqarrabin kan pira-pira wong sing diparekna ilahi ladaihi endal mungguh Allah baina manusaddiku endal mangsane benero kita wa nusallimu lan setuju kita pasrah kita bil gharaib lawan pira-pira perkara sing aneh al ajaib lan pira-pira kegawaan allati ta'ti kang teko apa lati ajaib lan gharaib an ghairihim sing liyane aulia iman sing perkara hum ma huwa kang tema iku khariqun layani lil adah ngeten lho. Keramat cara mazhab kita ahli sunnah wal jamaah jelas onone jong, jelas, dan kita harus percaya ting keramat itu harus percaya. Tapi kalau dikabari si fulan duwe keramat ngeten sampean gak wajib percaya ya, keramat yang tertentu wae fulan gitu itu kita gak wajib percaya kecuali keramat yang tertentu itu disebut kalau kanjeng Nabi teng hadise mergane kanjeng Nabi sing nyebut. Tapi awas ya, walaupun jenengan mboten percaya kalian mboten wajib percaya kali keramat yang tertentu sing dimiliki kalih setunggalipun wali ya, tapi jenengan mboten kenek dong terus cepet-cepetan kapan ono kabar keramat terus mbok tolak kabeh sakno wali sakno keramat, oh itu nggak boleh. Jadi tetap kita mengatakan keramat ada, cuman binisbat ting niki kadang kita nggak wajib percaya. Tapi ngoten niku ora kok terus kita ini keken ngawur terus tiap ono keramat kita tolak semua, jangan. Lah yung diandani keramat ora percaya, barang dikandani perkara sing garaib-garaib karo wong kafir percaya, iku buka aja ngarepmu iku sapa? Sapa ya? Ah. La ilaha illallah. Qala al-muallif rahimallahu taala. Fakih gak tau ngaji to aja, fakih. Mandi yo ora tau ngaji. Hah? Ana turu. Ya wis kena ora. Kalau kataman ngomong kataman. Addarsul hadi wa thalathun utai pelajaran kang kaping 31. As-sam'iyatu iku pira-pira perkara sing dirungu. Ayo tangi-tangi kataman. Waradatu Makkah, cong talame tokno. Fil Qur'anil Azim ing dalam Qur'an ingkang agung. Ya Allah, ku gawe kabeh. Wa fi ahaditsin nabi lan ing dalam pira-pira hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kathirun perkara sing akeh minal umuri sange pira-pira perkara la yastaqillu kang ora ndeweni al aklu apa akal bifahmiha kelawan isi mau memahami iku al umur watu samalan diarani apa iki al umur kathir minal umur iki warada fil Qur'an kathirun minal umur la yastaqillu aklu bifahmiha lan memahami kathir watu samalan diarani apa iki kathir as-sam'iyat ing aran as-sam'iyat piro-piro perkara sing dirungu. Wajibulan wajib al imanu apa iman ijmalan kelawan kemblengan bijami ima kelawan sekabehane perkara waroda kang tumeka apa mafil Qur'an wal hadis minas sam'iyat sangi piro-piro perkara sing dirungu. Wa hadhihi utawi iki iku jumlatun iki lho perkara-perkara sing ape teko iku jumlah minas sam'iyat sangi piro-piro perkara sing dirungu. Nomor siji al malaikatu utawi iki jumlatun tadi iku malaikat. Wajibulan wajib al imanu apa iman biwujudihim kelawan wujude malaikat faqat mongko bloko wala tajibulan ora wajib ma'rifatu ahadina pengawari wong suci minhum sanging malaikat bitafsili klan perincian illal asyarah angin malaikat 10 al-masyhurina kang dikuncaraaken kabeh. Kita niki yakin jong nak malaikat iku kuat ajeng hitungane gak ana sing semrep kecuali Gusti Allah. Tapi sing wajib kita ketahui cuman pinten iki sedoso nomor lurus termasuk al-jin lan jin wa hum taijin iku muqabilul insi iku wong sing bandingi manusa wajibulan wajib al-imanu apa iman biwujudihim kan wujude jin faqat mangko bloko sampeyan sebagai kapan wajib percaya nak jin ana jong ana Quran ana jenis surat-surat napa surat jin kok jong topan surat apa surat jin mriki gerek kuatah jong ah teng Hanafi lho jong iki kuatah jine ya tapi alhamdulillah gak apa-apa ya mana sing belus-belus tak iku jin rasa ganggu soalul malaikaini lan pertanyaane napa iku jengene malaikat loro lil mayyiti maring mayit wa ilam yukbar senajan ora dikubur sapa mayit. Jadi hatta enggak dikubur nggih iya tetep ditakoni jong Adabul mayyiti lan siksane mayit, au naimu to kenikmatane mayit, fil barzakhi ing dalam alam barzakh ilal ba'tsi tumeka maring katangekna sangka kuburan. Ya Allah ya Rabb, al ba'tsu katangeaken sing kuburan wa al ba'ts iku ihyaul mauta iku nguripaken pira-pira mati jami'ihim ya sakabehane al mauta wa ikhrajuhum lan ngetono al mauta min kuburihim sange pira-pira kuburane al mauta bi ajsadihim kan pira-pira jasate al mauta wa arwahihim lan pira-pira nyawane al mauta ilal mahsyari maring al mahsyar amratul sa'al yaumuddin al akhiru kang akhir wa yaumul akhir iku yaumul kiamat dina kiamat wa malan perkara fihi kang ing dalem yaumil kiamah minal ahwali sange pira-pira pegewo perkara sing medeni nomor terus ya al hisab bulan hisab ngisab li jami'il mukallafin maring sakabehane pira-pira mukallaf ala jami'i amalihim ing atase sakabehane pira-pira amali al mukallafin jadi kabeh amale sampeyan niku engko dihisab ahadus suhufi lan ngalap pira-pira buku catatan amal bil yamini kelawan tangan-tangan wasyimali atau tangan kiwa al mizan ulan timbangan wala yajib ulan ora wajib al mahdhu apa niti-niti an hakikati sing hakikati al mizan as-siratu lan wat wa mirarun nasi wa mururun nasi lan lewate manusa jami'i sekabernas jami'uhum qala wa mururuna salan lewati manusa jami'uhum yaskabani nas alaihi alas sirat al haud lan tlaqa al murudu kang dintekani wajib al imanu apa iman biwujudihi kelawan wujudi al haud wa wurudi taifatin lan tumakane golongan minan nas alaihi alal haud al jannatu lan surga wa narulan neraka wa malan perkara wasofahuma kang ifati ing janalan nar sapa Allah bihi kelawan ma wa wujubul khuludi lan wajib langgeng fihi ma fil jannati wan nar jadi neraka ambek surga ning langgeng jeng abadan wis qala syafa'atu lan syafa'at alud maka agung li nabi ketuwe kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nomor 1 terus al arsyu arash wal kursi lan kursi wal lauhu lan lauh wal qalam qala ru'yatullahi lan ningali Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirati ing dalam al akhirat qala hadza utawi iki pelajaran yang ke-31 iku ma perkara hadza utawi iki addarsul hadi wa thalathun iku ma perkara ya saraka gambangaken sapa Allah ilqaahu ing nyampeaken ma min hadi durus saking kila pira-pira pelajaran walhamdu tais kabehane puji iku lillahi tetap kagungane Allah awalan ing dalam awal wa akhiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kudaa napa iku jengene kutiba sanah 1354 atau 1934 yang itu tiba ditulis sebagai kitab yang dalam tahun 1354 nasakhahu maknane nulis ing iki kitab bil hasubi kelawan komputer sapa al fakir ilallah al mannan ingkang akeh paringe al wahab kang akeh paringe sapa Tahir bin Ahmad bin Husain ibn Syihab jadi bangsane bin Syihab ayunan nuskhati saking nuskhah al musakhkhati kang ditaskeh mengkibalil mu'allifi saking ngersane atau arah-arai mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih bon katam ya ini sampean kan tambahan betul pas kalau saya tahu kita entek alhamdulillah semoga-moga barengi paham sing salah benerno dhewe ya sing gak paham kok takokno kancamu sing ketinggalan ditambal masyaallah alhamdulillah kitab alhamdulillah sae. Sakniki napa? Dalail. Kula tak jeding sik, terus bar iki dalail. Nisan nyambung asar, Jung. Dadi ben aku gak saturu. Ya Allah.